sebentar, sebentar. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mau <laughs> Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 lebih, acara akan dimulai. Kami serahkan langsung kepada Bapak Dr. Nurdin Laugu. Oke, terima kasih eh, Pak Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amabat Bapak Ibu semuanya uh, pertama-tama uh, yang uh, kami hormati uh, Bapak Dekan beserta segenap uh, jajarannya Uh, dan kemudian yang kami hormati uh, narasumber yang hadir di tengah kita pada kesempatan ini uh, yang akan menyampaikan ya, uh, materi uh, sebagaimana yang sudah disebarkan pertama adalah Bapak Irhamni Ali, PhD Candidate, ya, uh, yang sekarang uh, masih di Amerika semoga sehat selalu ya Pak Ir. Amin. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ya. semoga di. Oh ya ralat saya belum kandidat. Uh, ya. Mungkin Insya Allah ya. tahun depan. Uh, ya. Saya masih student saat ini. Student. Insya Allah. Masih student. Tar lagi. Insya Allah. lagi. Amin. Amin. Ya. Uh, terima kasih. Ya, para sesepuh ini bersedia untuk bersama uh, kami ya kita kita semua di sini untuk share ilmunya juga euh, yang terhormat dan terima kasih kepada uh, Bapak Muhammad Rosihan Hendrawan S.T.P. M.Pum uh, sekarang di ya, Universitas Brawijaya Malang sedang di Malang atau di mana ini? Iya di Malang Pak ini PPKM tetap mengikuti prokes juga. Oh, PPKM <laughs> ya 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 tapi kok nggak pakai masker ya? Iya ini di rumah Pak. Oh gitu. Iya. Ya, belakangnya tapi, ada museum. <ti metanya suruh> ya, dunia digital dunia digital anu ya bebas masker gitu ya seperti sehat selalu ya Pak Rosihan Amin Amin kemudian juga yang kami hormati dan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Bapak Dr. Ade Abdul Hak S.Ag. S.M.Hum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saya tidak melihat. Halo, Pak Ade. Sudah masuk, Pak Adi. Sudah? Assalamualaikum. ya. Ya, sudah di Jakarta ya. Jakarta. Atau, Atau di tempat lain gitu kan? Saya kantor dulu nengok. Ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati dan terima kasih yang tak bertara juga kepada Ibu Dr. Sri Ruhyanti Sulaiha. SAG, SS, e, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah, Pak Nodean, di kampus ma... atau di rumah? Di rumah ini Pak. Ya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan juga eh, tak kalah yang kami hormati dan terima kasih kepada eh, Bapak Ibu peserta yang sekarang ini kita lihat ada sudah mencapai 128 ya terhitung dalam uh, ruang ini ya kalau kita pakai ruang itu lumayan lumayan uh, ya luasnya gitu ya alhamdulillah uh, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas uh, kehadirannya atas uh, apa namanya meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama ya nanti kita bisa belajar bersama kepada Uh, keempat narasumber yang uh, sangat kompeten yang uh, pada saat ini akan uh, melihat ya melihat ini tema utamanya itu pendefinisian kembali ilmu perpustakaan dan informasi dalam kerangka peradaban Islam ya dalam kerangka peradaban Islam sebenarnya sangat sangat luas tuh. pada era kehidupan new normal Tema ini merupakan kelanjutan dari uh, tema nah, tahun lalu ya. Kalau tahun lalu oh. uh, kita oh. mengambil uh, tema itu masih uh, waktu itu masih apa baru-baru kita menghadapi uh, pandemi makanya kemudian teman-teman uh, mengambil tema pendefinisian ilmu perpustakaan reformasi jadi mencoba mendefinisikan Ya memaknai ilmu perpustakaan dan informasi pada uh, awal pandemi itu. Nah sekarang ini kan sudah uh, berubah lagi namanya new normal. Maka kemudian teman-teman uh, uh, membuat lagi tema dengan pendefinisian kembali kembali. Gitu. Apakah definisi definisi yang uh, satu tahun yang lalu itu masih uh, apa, relevan atau? sudah ada perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan untuk kita apa namanya lihat ya karena itulah teman-teman mengambil tema pendefinisian kembali ilmu perpustakaan dan informasi ya tentu karena fakultas kami ini berada di dalam apa namanya fakultas adab dan ilmu budaya yaitu Universitas Islam maka kemudian apa mudah-mudahan ya saya kira uh, apa uh, apa yang nanti diperbincangkan uh, sebenarnya tidak uh, apa apa tetap akan masuk dalam uh, apa dalam bingkai uh, peradaban Islam ya dan tentu sangat luas nggak harus misalnya oh ini pernah belajar studi Islam saya kira nggak harus ya tapi intinya bahwa uh, Dunia perpustakaan atau bidang ilmu perpustakaan informasi itu tidak bisa terlepas dari masyarakat apa dunia, ya masyarakat dunia yang salah satu apa bagian yang saya kira dirasakan oleh masyarakat dunia adalah Islam gitu kan dunia Islam. Jadi bukan hanya di Indonesia, saya kira juga di Amerika gitu ya Pak Pak Ir ya. Iya Pak. Hmm. Jadi meskipun di sana minoriti Muslim minoriti, tapi saya kira juga uh, tetap ya ada isu-isu uh, tentang Islam. Sehingga uh, seluruh dunia saya kira uh, apa namanya mencakup ya uh, bahwa uh, ada isu-isu tentang Islam sehingga uh, Peradaban Islam itu tidak spesifik kemudian orang harus belajar studi Islam dulu, enggak. Oke, saya kira itu uh, Bapak Ibu semuanya uh, dan alhamdulillah uh, kita sekarang uh, apa akan mendengarkan dari empat narasumber yang uh, saya kira uh, tidak diragukan lagi kompetensinya untuk uh, share ilmunya mudah-mudahan uh, Bermanfaat untuk kita semua. Uh, jadi, atas nama uh, prodi, ya uh, kami sekali lagi mengucapkan uh, terima kasih yang tiada uh, bertara kepada uh, Bapak Ibu Narasumber, juga kepada teman-teman uh, uh, semuanya, uh, Bapak Ibu dari uh, peserta yang uh, pada uh, waktu kini telah. Uh, meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama di ruang ini. Namun sebelum saya tutup karena ini kebetulan apa harus dibuka ya. Jadi mari kita buka secara resmi ya mewakili pimpinan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Sambutan yang bisa kami sampaikan lebih dangkurannya kami mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Saya... Selanjutnya kami sampaikan kepada eh, moderator kepada Pak Tori tadi. Baik. Eh, terima kasih Pak Nurdin ya atas eh, sambutannya. Baik. Eh, karena sudah eh, waktunya tiba, maka acara akan dipandu oleh moderator kita. Moderator kita yaitu adalah Ibu Nuryani MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Uh, baik, terima kasih Bapak Torik, selaku uh, host pada acara pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Dr. Muhammad dan MA, yang terhormat Kaprodi Ilmu Perpustakaan Dr. Nurwin S. Nurdin SAG S.S.M.A, yang saya banggakan narasumber pada acara pagi hari ini, Bapak Irhami Ali PSD Student, Bapak Muhammad Rosihan Hendrawan SIPM Hum. Bapak Dr. Ade Abdul Haq SAG SS MHUM, Ibu Dr. Sri Rohyanti Zulaika SAG MSI, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia yang telah bergabung dalam Zoom maupun menyaksikan melalui YouTube pada acara seri webinar Nasional Ilmu-Ilmu Adab 2021. Bapak Ibu peserta, perlu diketahui webinar hari ini nanti akan terdiri dari dua sesi yaitu sesi pemaparan, dan tanya-jawab. Uh, tidak usah berlama-lama ya, karena kita sudah lewat 20 menit juga. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari keempat narasumber secara bergantian mengenai pendefinisian kembali ilmu perpustakaan dan informasi dalam kerangka peradaban Islam pada era kehidupan normal baru. Uh, kemudian untuk narasumber yang akan memaparkan pertama adalah Bapak Irhami, uh, sambil Bapak Irhami mempersiapkan uh, materi. Perkenankan saya untuk membacakan uh, kurifu, kurikulum vitae singkat dari Pak Irhami. Uh, nama Irhami, uh, beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang perpustakaan dan informasi di Universitas Indonesia pada tahun 2005, kemudian, melanjutkan uh, S2-nya di bidang teknologi informasi perpustakaan pada jurusan Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011. Kemudian, uh, judul tesis beliau adalah uh, Evaluasi dan Perancangan E-Government Sistem Repository Produk Hukum sebagai Implementasi Deposito Fungsi di Perpustakaan Nasional RI. Kemudian, uh, beliau adalah anggota aktif dari Perhimpunan Cendikiawan Informasi Perpustakaan Indonesia dan Dewan Direksi APLIN Kemudian saat ini beliau uh, menulis uh, di perpustaka uh, menulis aktif di uh, majalah di majalah uh, Information Scientific Magazine dengan uh, nama Irhami Ali. Kemudian uh, Pak Irhami ini sekarang sedang menempuh uh, menempuh pendidikan ya. Mari kita doakan bersama semoga segera tuntas ya Pak. Kemudian beliau juga beliau juga banyak me apa? Mengalap, apa, melakukan penelitian uh, penelitian terakhir beliau di tahun 2018 itu tentang uh, National Census of Library di Jakarta, Bali, Padang, dan Papua. Kemudian uh, untuk publikasinya, uh, untuk jurnal publikasi yang paling akhir itu beliau mempublikasikan dengan judul Transformasi Perpustakaan dari Pusat Informasi ke Pusat Aktivitas, Makerspace, kemudian Uh, beliau juga aktif uh, untuk menjadi pembicara di berbagai uh, tempat. Kemudian dia juga uh, aktif dan mengikuti organisasi yaitu organizing committee on conference of director of national library of Asia Oceania, Oceania Jakarta 2020. Uh, mungkin akan terlalu panjang ketika saya bacakan uh, bacakan semua. Kiranya hanya itu yang bisa saya uh, prolog untuk uh, kurikulum vitae. Dari Pak Irhami, kemudian saya juga sampaikan kepada para peserta dari arah sumber, pemaparan materi akan berlangsung selama 15 menit, yang kemudian akan dilanjutkan dengan narasumber lainnya. Kemudian, bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa disampaikan pada kolom chat. Pak Irhami, sudah siapkah? Oke, siap. Oke, ya. ya kepada Pak Irhami, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pak dekan fakultas adab uh, universitas islam uh, negeri sari uh, sudan Kalijaga mohon maaf. maaf kemudian pak nurdin laugu guru saya walaupun saya tidak pernah diajar tapi saya banyak membaca tulisan beliau kemudian pak hendra rekan saya mas hendra uh, saya sangat mengagumi beliau karena uh, rekan saya dan sangat progresif ibu sri nurianti zuleha juga guru saya di sini, semua guru saya, dengan Pak Ade, juga dari UIN Syarif Hidayatullah yang memang uh, tulisannya juga cukup banyak uh, di, di ranah uh, ilmiah. Kemudian, juga rekan-rekan sekalian, para pustakawan yang ada di Indonesia maupun di daerah lain, uh, perkenankan saya untuk uh, mempresentasikan sedikit makalah uh, saya yang saya dapat setelah saya dihubungi dan melakukan sedikit riset terkait dengan data science dan digital humanity in this time. Uh, world perspective, jadi ini adalah bagaimana data science dan digital humanities itu bisa bergabung, sehingga menjadi sebuah topik kajian yang menarik di dalam ranah ilmu perpustakaan. Uh, ini adalah, uh, saya kira tadi sudah dibacakan. Uh, sebenarnya, belakang ini saya lakukan riset ini sedikit. Riset ini dilakukan karena saat ini kita mengalami sebuah masa post-truth, bukan hanya di Indonesia, tapi di, di, bukan hanya di Amerika, tapi di Indonesia juga. Ini jadi masalah karena. Ini menjadi sebuah beban yang ada di masyarakat karena apa? Seperti saat ini kita tidak mempunyai sebuah uh, suara kolektif terkait vaksin. Ini yang jadi terjadi. Karena apa? Karena teman-teman uh, yang percaya dengan post-truth, yaitu saya percaya bahwa saya benar. Gitu. Jadi sudah memposisikan mereka adalah benar. Sehingga uh, ketika mereka mencari informasi, mereka jadi bias. Gitu. Namun sementara sementara itu teman-teman uh, kita yang berada di korporasi yang mereka melakukan uh, punya kerajaan bisnis, mana mereka mengeruk uang. Mereka memperlakukan data dan informasi itu sebaliknya. Jadi mereka sekarang itu berlomba-lomba untuk melakukan yang namanya uh, deep data mining atau menggali semua potensi data yang kita lakukan dari aktivitas kita sehari-hari. Ini dilakukan oleh perusahaan macam kayak Facebook, kemudian Amazon, kemudian Apple, Netflix dan Google. Mereka melakukan ini semua. data science is not about making complicated models. it's not about making awesome visualizations. it's not about writing code. data science is about using data to create as much impact as possible for your company. now, impact can be in the form of multiple things. it could be in the form of insights. In the form of data products, or in the form of product recommendations for a company. Now, to do those things, Sorry. then you need tools like making complicated models, or data visualizations, or writing code. But essentially, as a data scientist, your job is to solve real company problems using data. And what kind of tools you use, we don't care. Okay, itu adalah sedikit mengenai data science. Jadi data science ini adalah perpaduan dari banyak berbagai macam ilmu. Uh, jadi sejarahnya itu dari matematika, dari statistik awalnya itu, kemudian berkembang menjadi merging dengan ilmu komputer, terlahirlah yang namanya software hadu. Jadi bagaimana mereka melakukan data mining sebesar besarnya. Kemudian 2008 muncul yang namanya title data scientist, dan kemudian saat ini berkembang menjadi data scientist melonjak menjadi sekitar 15 ribu persen kebutuhannya. Nah. Konsep data science ini adalah sebenarnya adalah konsep lama sebenarnya. Jadi konsep eh, perpaduan antara eh, matematika dan statistik, kemudian hacking skill, kemampuan teknis di bidang ilmu komputer, kemudian substansi expertise. Substansi expertise ini adalah subjek spesialis yang banyak dilakukan oleh pustakawan. Jadi sebenarnya... Eh, konsep data science itu adalah the mother of data science itu selain statistik, matematika, tapi juga organisasi informasi atau organisasi informasi yang kita dapatkan di ilmu perpustakaan. Kemudian di 2015 tambah lagi yaitu deep learning dan machine learning. Nanti kita akan lihat konsep ini sebenarnya seperti apa. Nanti ada di paparan saya paling belakang. Nah, data science ini mempunyai banyak demanding area. Artinya area-area di mana terjadi banyak lonjakan permintaan terhadap data science ini. Paling banyak adalah di applied public affairs, kayak public campaign management ini di politik yang saat ini kita lagi booming konsultan politik itu banyak banget data scientist. Saya pernah menulis tentang itu. Kemudian di business analytics, bisnis, oke, okay, pasti. Kemudian finance, computer science, cyber security, environmental science, mereka semua butuh data scientist. Kemudian data scientist di bidang uh, international economic relations, ini di bidang politik uh, hubungan internasional di microeconomics juga butuh dan yang lagi-lagi ngetren saat ini di bioteknologi saat ini lagi berkembang yang namanya health informatics atau health data science jadi perpaduan antara ilmu kesehatan dengan data science lalu bagaimana di humanities kita lihat nanti sama-sama ini di humanities ternyata juga ada dan ini baru jadi permintaan kita untuk data scientist di humanity konteks itu banyak pada bidang sejarah bidang sejarah dan juga bidang sosial lainnya di bidang digital humanities, yaitu bagaimana menggabungkan antara humaniora atau uh, tekstual yang selama ini kayak sastra, kemudian sejarah, dan lain sebagainya ke dalam ranah-ranahnya, ranah komputer, ranah, uh, computer science. Dan yang dihasilkan oleh sebuah tekstual adalah uh, data. Seperti saat ini kita lihat uh, contohnya Pak Ismail Fahmi dengan drone printnya nya itu sebenarnya adalah perpaduan antara digital humanities aktivitas manusia dengan data sains. Jadi mengekstrak banyak-banyak uh, data dari aktivitas manusia uh, komunikasinya selama menggunakan sosial media. Ini adalah data sains di bidang histori. Kemudian ini ada juga uh, beberapa artikel terkait new wave di uh, di bidang uh, humanities. Nah, sebenarnya kalau teman-teman teman-teman uh, kan uh, di bidang humaniora pasti akrab dengan yang namanya hermeneutics. Hermeneutics itu adalah uh, sebuah cara untuk menafsirkan sesuatu. Data science juga sama, sebenarnya konsepnya adalah seperti itu. Jadi, uh, konsepnya itu, kalau di bidang hermeneutics, ini saya ambil dari uh, ini: hermeneutik circle. Dia ada konteks, kemudian ditekskan, kemudian ini uh, ada initial understanding, lalu berputar ber, 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 seterusnya. Dalam data science, itu ada data, ada, ada data, ada trained data. Data itu adalah data mentah, kemudian data itu dilatih, dilatih data itu kemudian melalui, melalui machine learning, kemudian menjadi data. Jadi konsepnya adalah sebenarnya muter dia. Ya. Jadi seperti halnya hermeneutics, konsep hermeneutics. Jadi ada train data atau data yang sudah diolah, kemudian data mentah, kemudian data itu dikasih ke machine learning untuk dipelajari oleh sistem, kemudian divisualisasikan, nah itulah yang terjadi. Kalau teman-teman sering melakukan pencarian melalui Facebook, Facebook pasti tahu tiba-tiba kita katakan mau mencari uh, obat cacing. Tiba-tiba tuh di Facebook pasti akan banyak menawarkan obat cacing karena mereka melihat aktivitas kita. Nah, itulah yang jadi masalah uh, dalam konteks nanti ada lagi yang namanya privacy dan lain sebagainya. Nah, ini adalah digital humanities. Jadi konsep digital humanities adalah uh, humanity computing di, di bidang uh, ranahnya riset kemudian teaching kemudian invention concerned with intersection between computing and discipline of humanities. Jadi perpaduan antara ilmu komputer dengan human, uh, humaniora. Jadi inilah yang sebenarnya ranah-ranahnya teman-teman uh, di Fakultas Adab terkait dengan uh, pengembangan ilmu perpustakaan untuk ke depan. Nanti caranya seperti apa nanti kita lihat sama-sama di end of slides. Ini ada sedikit presentasi uh, dari uh, Texas A&M University terkait dengan perkembangan digital humanities di uh, Amerika. There's a real danger that scholars and even the public in the future will not be able to access the past. All of our cultural heritage prior to 1923 is being digitized. Google Books has digitized 25 million books. The danger is, is if everything's digitized, how do you find it? when i first got to texas a&m i was given startup funding what i wanted to do was i wanted to create a small humanities lab where researchers scholars students faculty graduate students undergraduates could all get together and visualize data it's revolutionary uh, it's making the kind of documents that humanities scholars and teachers use uh, often ancient texts available to everyone. It's a little like social media. Everything is available suddenly um, to anyone who has a connection. When knowledge is available to people, people can take that knowledge and use it for their own understanding and for their own purposes. Digital humanities is a really exciting and new field. People can take those texts and um, download that and then play with it, and they can alter the text and tag it in new ways. So, to understand humanity and where we are now, uh, literature is a huge part of that, and digital humanities allows us to explore that literature in a way that is nearly impossible without computers. The College of Liberal Arts defends the humanities against the erosions of time, and that's what, at its best, to me, a digital hu humanities center does. It finds new knowledge, and it prepares it to go forward into the future. Oke, okay, uh, tadi kita lihat, udah lihat sama-sama digital humanities itu tentang apa? Lebih banyak kepada uh, digital uh, visualizations, di mana uh, visualisasi data ini menjadi sebuah hal yang penting dalam uh, digital humanities. Ini adalah contohnya, ini uh, terkait dengan. Digital Humanities terkait dengan uh, kebudayaan yang ada di Amerika. Ini adalah contoh. Nah, aspek dari visual Digital Humanities atau visualnya adalah pertama yaitu data collection. Jadi memang uh, Digital Humanities dan Data Science itu sangat bersinggungan karena prosesnya pun hampir mirip dengan Data Science yaitu data collections di mana melalui digitalisasi naskah, naskah digitalisasi kemudian data retrieval di mana data itu ditandai supaya bisa ditemukan kembali kemudian examining visual humanities questions seperti apa yang mau kita tampilannya seperti apa kemudian rekonstruksi kemudian disimulasi dan kemudian administering dan organizing people dan uh, objek diadministri lagi atau di dikemas ulang kembali dan diorganisasi kembali uh, berdasarkan objek yang mau di, di, uh, dipresentasikan jadi uh, aspeknya seperti itu nah dalam dalam peradaban Islam uh, ada beberapa hal yang menjadi masalah dan dan ini menjadi isu hangat. Salah satunya adalah di bidang sosial itu mengenai terorisme atau radikalisme dan Muslim privacy. Jadi jangan 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 salah juga, jangan jangan merasa aman ketika kita melakukan selancar di Google. Karena apa? Aktivitas kita dilacak di sana. Ketika kita mencari kata dengan kata sebagai misalkan contoh kita cari ISIS itu udah masuk dalam servernya CIA atau apa kemudian radikalisme semakin banyak kita memposting sesuatu yang ada di sosial media maka dia akan melacak beberapa kata yang sudah ditandai nah ini adalah menjadi masalah khususnya masalah di, di, di umat muslim terkait dengan privasi mereka untuk melakukan yang namanya kebebasan berpendapat dan lain sebagainya tapi yang paling menarik adalah di scholarly issues yaitu bagaimana kita melakukan pengembangan terhadap terkait dengan Quran dan hadis dari tekstual data miningnya. Ini adalah sesuatu yang memang saat ini isu yang menarik. Kemudian dari Islamic Legal and Law, hukum-hukum Islam itu ada di kitab-kitab mana itu tersebar di mana aja. Kemudian Islamic Scholar Bibliometrics-nya seperti apa? Ulama siapa mengutip siapa? Ini dari siapa? Dari siapa? yang seperti halnya pak disertasinya pak Azumar di Azra terkait jaringan ulama eh, Islam di Nusantara itu bisa sama sekali di, di, di create ulang karyanya Pak Azumar di Azra itu dalam hal bentuk visualisasi jadi seperti itu sudah kemudian Islamic arsitektur kita bisa lihat keterkaitan eh, arsitektur di Aceh dengan arsitektur Muslim yang ada di Mughal itu melalui pattern recognitions melalui apa eh, pencarian pola. Jadi kita bisa, kemudian arkeologi juga sama. Jadi banyak sisi-sisi yang belum dibahas di digital humanities, yang belum dibahas di dalam Islamic issues ini. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya bilang, praktikal dan uh, uh, apa uh, dan bidang sosial apa uh, teori. Jadi dari praktikal ini adalah, uh, ini ada menarik. Jadi kemarin ketika Presiden Donald Trump melakukan uh, apa melakukan ban terhadap negara-negara muslim, data sains semua bergerak. Mereka melakukan yang namanya riset terkait apakah benar dengan melakukan banning terhadap muslim itu negara menjadi aman, Amerika menjadi aman. Ini ada artikel, silakan nanti diklik aja ke situ. Ternyata enggak. Karena biasanya biasnya terlalu besar. Jadi data science melakukan penelitian apakah ketika di-ban muslim-muslim yang datang ke Amerika, apakah Amerika merasa menjadi lebih aman? ternyata enggak. Jadi ada beberapa artikel yang membahas tentang itu terkait di KD Nuggets. KD Nuggets ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sains informatics. Kemudian di IEEE Access juga saya lihat ada online extreme detection in contextual content. Ini yang 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 lagi hangat issues terkait ini. Nanti teman-teman bisa lihat baca sendiri aja ininya apa bahannya. Kemudian di theoretical sekarang lagi ada MARA, yaitu Islamicate Digital Humanities Network. Uh, jadi ini semacam kayak scholar working di bidang digital humanities. Mereka melihat jadi visualisasi, kemudian field of research, kemudian institusinya seperti apa dan disiplinari seperti apa. Jadi semacam kayak expert sistemnya di bidang digital humanities. Nah ini yang saya baru dapat tadi pagi dari Harvard University. Harvard University melakukan riset uh, data science dan AI lab. Di bidang hukum Islam, ini yang menarik. Jadi, mereka melakukan yang namanya riset terkait dengan digital humanities as a tools untuk melakukan fatwa-fatwa uh, atau kanon-kanon uh, ketetapan hukum, ya, terkait dengan uh, dari sejarahnya seperti apa urutannya. Kemudian, hacking the libraries to make bibliographic library search, jadi untuk semacam kayak membuat jejaring uh, bibliometriknya. Kemudian better understanding on mapping Islamic legal gender. Jadi kita petakan tuh gendernya itu seperti apa? Menggunakan metodenya apa? Menggunakan pendekatan machine learning lagi. Jadi machine learning itu adalah bagaimana dilatih uh, sistem itu untuk uh, melakukan yang namanya pengenalan terhadap uh, subjek atau objek tertentu. Nah, di sini kita belajar bahwa sebenarnya ada uh, digital humanities itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada L librarian, kemudian ada yang namanya Islamic scholars. Ini teman-teman yang ada di ada di UIN, ini banyak Islamic scholars dan satu lagi adalah uh, data scientist. Nah, data scientist ini yang memang masih jarang di Indonesia. Kalaupun ada mungkin sedikit tapi mungkin uh, sudah banyak sebenarnya cuman demand-nya itu keserap ke perusahaan-perusahaan macam kayak Gojek, kemudian kayak semacam kayak uh, Shopee dan lain sebagainya. Tapi untuk ke area riset ini kayaknya masih peluangnya masih besar untuk seorang data scientist untuk bisa masuk ke dalam ranah-ranah akademik seperti ini. Ini ini di Harvard mereka lagi buka lowongan untuk uh, PhD student di bidang uh, data science tapi juga mereka harus ngerti yang namanya Islamic law. Jadi sudah mulai diterapkan. Nah, sebenarnya kita punya apa sih Indonesia? Nah, ini saya uh, baru dapat tadi uh, uh, sore ketika ngobrol sama Bu Marwiyah, ketiba oh iya ini bisa jadi Indonesia itu kaya naskah kita itu ada di di Library of Congress ada di British Library ada di Perpusnas ini ada sekitar ada lembaga yang mempunyai naskah itu ada sekitar ada banyak di Indonesia ada 66 lembaga yang menyimpan naskah kita di Belanda ada 32 di Amerika ada 18 lembaga yang menyimpan Naskahnya Indonesia dan naskah Indonesia itu nggak sembarangan, mostly kebanyakan didominasi oleh naskah-naskah Muslim, naskah-naskah Islam. Nah, ini adalah jumlahnya ada 58 ribu naskah yang tersebar di dunia, di Amerika sendiri di tempat saya itu ada 743, paling banyak memang sudah di Indonesia, Belanda yang paling banyak, Malaysia, kemudian Jerman dan Eropa, Eropa lah paling banyak. Kita punya ini dan ini belum digarap. Jujur belum digarap. Dan kemudian ini naskahnya kebanyakan ini lihat, naskahnya kebanyakan adalah berbahasa Arab. Dan di dalam negeri ada 22, 2291, di, di luar negeri ada 2.102. Dan ini jadi objek yang menarik untuk kita lakukan riset terkait dengan digital humanities yang ada di Indonesia. Ini yang 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 menjadi concern kita harusnya ter, terkait dengan digital humanities khususnya di Fakultas Adabnya UIN. Jadi bagaimana kita bisa menggabungkan antara khasanah-khasanah kebudayaan Islam, khasanah-khasanah budaya Nusantara dengan pendekatan data science dan digital humanities. Jadi seperti itu. Nah, kenapa perpustakaan ber, uh, menjadi hal yang penting di untuk digital humanities? Karena dia sifatnya sebagai data curator, dia sebagai penyimpan data. Kemudian dia sebagai uh, Perannya sebagai data asset preservation, pusat aset data aset preservasi. Kemudian sebagai juga riset data center. Dan ini yang 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 digital curation. Digital curation itu adalah gimana caranya biar data itu bisa tetap bisa bisa dipakai. Sebagai contoh, sekarang marak marak yang namanya PDF. Format PDF apakah 20 tahun itu masih ada? Itu yang jadi masalah. Pertama Kedua, misalkan uh, bapak ibu yang pernah ngalamin uh, yang namanya apa tuh uh, WS dulu yang pakai tudung A, tudung B untuk melakukan ngetik-ngetik uh, itu, apakah masih ada? Nah, sebenarnya perusahaan punya tugas untuk melakukan yang namanya digital relations itu. Bagaimana data itu masih tetap bisa dipakai sampai kapanpun, dan itu uh, itu tugas yang lumayan mulia menurut saya. Kemudian ini data asset preservation dan data analytics. Uh, data preservation ini ini bisa uh, melalui digital archiving, web archiving. Kalau di kampus saya kebetulan uh, saya juga nanganin itu namanya kuburan digital, uh, yaitu digital cemetery atau cyber cemetery. Jadi cyber cemetery adalah kita melakukan preservasi terkait dengan data-data yang sudah tidak aktif lagi, khususnya di bidang digital kayak web archiving, digital preservation, dan digital repository. Kemudian kita juga lakukan data analytics, kita lihat siapa yang pakai, koleksi mana yang paling banyak dipakai, apa yang dilakukan. Jadi seperti itu, di perpustakaan UNT itu dilakukan. Dan kemudian terakhir adalah riset data center, ini sebagai kita melakukan yang namanya data center, kemudian open access journal repository, tapi bukan arahnya ini kalau nggak salah, kalau di Amerika bukan ke open journal dan open access lagi, mereka udah nggak ngurus begituan lagi mereka mengurus adalah data mentahnya dari para peneliti, dari sivitas akademik. Misalkan contoh saya nulis disertasi, maka data mentahnya harus dikasih ke kampus, nanti kampus buka data itu tentu dengan tidak melanggar privasi ya dan lain sebagainya. Lalu orang bisa pakai data itu untuk melakukan riset lanjutan. Jadi seperti itu uh, yang dilakukan oleh perpustakaan saat ini. Nah, uh, sebagai penutup saya kira untuk dari dari persepsi uh, new normal dan new perspective saya enggak bicara lagi tentang masalah covid karena sudah banyak yang ahli terkait masalah covid tapi uh, saya lebih prefer untuk me melakukan closing remarks terkait dengan mari kita sama-sama transformasi peran perpustakaan sebagai center scholar activity bukan hanya sekedar uh, hanya tempat untuk uh, melakukan literasi tapi untuk perguruan tinggi saya kira harusnya lebih dari itu kita dorong sama-sama untuk melakukan yang namanya Uh, riset terkait dengan digital humanity lebih jauh lagi ke depan dan ke kemudian juga kita eksplor sumber daya sumber daya yang ada di perpustakaan ini ke depannya mau dike mau dikemanakan dan yang terakhir adalah kita marketing dan branding power uh, library ini sebagai sebagai tempat yang memang memang uh, bertransformasi terus terkait dengan isu-isu yang ada di, di ilmu perpustakaan dan khususnya isu-isu terkait dengan yang ada di bidang sains dan teknologi. Mungkin itu aja, atau aja, aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Irhamnya atas pemaparannya yang menggebu-gebu. Kayaknya itu di skip atau tidak ya tadi ya slide-nya. Kayaknya masih banyak yang harus disampaikan tadi sepertinya. Enggak, sudah cukup. Oh, sudah cukup. Baik. Oke. Okay. Uh, kita kita lanjut ke narasumber berikutnya yaitu Bapak Muhammad Rosihan Hendrawan. Uh, sambil Mas Hendra mempersiapkan uh, slide-nya, perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae singkat dari Mas Hendrawan. Uh, nama Muhammad Roshihan Hendrawan, uh, pekerjaannya uh, beliau adalah dosen program studi S1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Beliau juga menjadi koordinator Galeri Administrasi dan Kearsipan. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Beliau menempuh uh, S1 uh, lulus tahun 2010 di Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga, S2-nya lulus tahun 2013 di Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kemudian uh, pengalaman penelitian terakhir beliau yang terakhir adalah Uh, melakukan riset terkait pengaruh layanan daring perpustakaan selama pandemi COVID-19 terhadap minat dan perilaku penggunaan ulang berbasis UTA UT3 survei pada survei pada mahasiswa pengguna perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia terus kemudian uh, publikasi terakhir beliau yang masih hangat yaitu tentang Improving the quality of understanding of kampung warna-warni resident to disaster. Kemudian, nah, kemudian beliau juga eh, tentang memiliki beberapa eh, buku. Kemudian, kepemilikan Haki tiga, tiga tahun terakhir itu yang paling akhir adalah buku manajemen, pengetahuan konsep, dan praktik berpengetahuan pada organisasi pembelajar. Akhirnya, nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog untuk Mas. Hendrawan, uh, kemudian kepada Mas Hendrawan, kami persilahkan 15 menit. Baik, terima kasih kepada uh, Mbak Aryani. Saya sebut Mbak nanti, kalau Bu nanti saya diprotes, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, okay, baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam hormat kepada baik, salam semua alam. guru saya di sini. Yang pertama tentu saja Bapak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Bapak Dr. Wildan, saya punya kesan bersama beliau. Mudah-mudahan beliau nanti uh, mungkin bisa disampaikan salam hormat saya. Saya adalah uh, tim beliau waktu Win Sunan Kalijaga pertama kali membangun webometrik. Saya adalah oh. dokumen dokumen kontrol atau dokumen manajernya waktu itu dan mengurusi metadata untuk dokumen di Win 2010. Ya, uh, kemudian Profesor Safaatun Al Mirzana juga saya salam hormat. Beliau juga banyak berpengaruh uh, ke saya waktu di Webometrik. Kemudian tentu saja di sini Bapak Dr. Nurdin Laugu, mentor saya, guru saya, dan saya pernah menjadi uh, research, uh, uh, research assistant beliau pada 2010, dulu meneliti fak uh, perpustakaan fakultas, se saya ingat sekali, dan saya sangat dibimbing oleh beliau waktu itu. Kemudian tentu saja Ibunda Dr. Sri Rohyanti Zulaiha, di sini beliau adalah penguji, Uh, sekaligus mungkin saya uh, ya orang tua juga ya penguji skripsi saya mudah-mudahan nanti saya tidak diuji lagi di sini. <laughs> Kemudian uh, ya, tentu baik. saja guru-guru uh, saya semuanya, dosen-dosen saya uh, dan Bang Irhamni, ini yang menjadi kakak saya ya mentor saya juga banyak terinspirasi dari karya-karya beliau. Baik Bapak Ibu uh, tanpa berpanjang lebar saya coba untuk Berbagi pengetahuan sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan di sini. Ini hasil riset sebenarnya hasil riset mungkin awal atau sederhana terkait dengan berbagi pengetahuan atau knowledge sharing ya bahasanya di bahasa Inggris sana di sebuah organisasi kemahasiswaan berbasis ormas atau Islam ya sebut sana nahdlatul ulama yang sangat besar di Jawa Timur terutama apalagi di Kota Malang selain di Jombang dan lain-lain ah ini riset yang masih hangat mungkin baru selesai saya, dua bulan lalu makanya saya diundang itu wah tepat sekali baik kalau begitu saya buat sebagai mungkin ini kolokium lah istilahnya untuk hmm, mungkin memberikan masukan saya juga sebelum dipublikasi dan ini uh, forum pertama saya uh, apa istilahnya di, diseminasi untuk publikasinya sedang saya buat insya Allah mudah-mudahan bisa terbit tahun depan insya Allah uh, saya dibantu oleh Adinda uh, Profil ini juga Uh, saya harus menyebut nama kontribusinya luar biasa sekali uh, mahasiswa. Ini uh, saya tertarik riset ini karena uh, bukan hanya nor new normal tapi saya uh, atau kami di sini itu uh, berkewajiban di dalam uh, di sini selaku akademisi dan lain untuk mengaktifkan atau istilahnya mensosialisasikan bahwasanya riset-riset di atau topik riset di ilmu perpustakaan dan informasi itu seperti ini loh gitu di masyarakat dan teman-teman kita supaya tidak uh, apa ya uh, dipandang sebelah mata bahwasanya apakah hanya meneliti tentang buku saja seperti itu kan dan itu memang pertanyaan klasik seperti Bang ini tadi bahwasanya ilmu perpustakaan dan informasi itu sangat-sangat uh, berdaya guna dan sangat-sangat progresif sebenarnya perkembangannya kalau kita lihat kami memilih berbagi pengetahuan di sini. Jadi kalau kita lihat ya berlangsungnya sebuah organisasi itu tergantung pengetahuan SDM-nya, yaitu human capital namanya sekarang. Jadi peningkatan kompetensinya juga dari berbagi, berbagi pengetahuan itu. Pengetahuan di sini kita garis bawahi bukan hanya tacit atau yang di dalam benak kita masing-masing, juga eksplisit yang sudah terdokumentasi. Jadi itu prinsip dari knowledge management, pemanajemen pengetahuan yang di Gagas oleh sebenarnya ilmu perpustakaan dan informasi di awalnya di Syracuse University New York waktu itu, sehingga itu digunakan di perusahaan-perusahaan justru yang mereka yang memperkenalkannya, tapi yang menggagas sebenarnya ilmu perpustakaan dan informasi. Kalau Bapak Ibu boleh tahu, ya ini ada istilah atau bukan nama organisasi ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada di apa namanya organisasi itu, ada IPPNU, jadi ini khusus pelajar putri atau mahasiswa yang memang eh, apa namanya belajar di perguruan tinggi ya ini juga eh, dia mereka bervisi yang sangat bagus sekali yaitu intelektual solidaritasnya juga berbasis eh, sosial dan keagamaan gitu. kemudian pkpt ini adalah eh, ini komisariat di perguruan tinggi jadi pkpt itu pengurus komisariat mereka di perguruan tinggi nah ini sangat ber, eh, apa ya menyumbangkan potensi besar untuk bangsa dan agama islam Kemudian saya memilih eh, apa nama yang tertua di Kota Malang itu Unisma, Universitas Islam Malang. Di situ eh, kuat sekali PKPT atau IPPNU eh, ininya ke, organisasinya berdiri sekitar tahun 98 kalau tidak salah. Dan yang eh, universitas kedua adalah Universitas Brawijaya tempat eh, kami bekerja. Nah, di situ ada eh, kami gali permasalahan yang Uh, apa namanya kinerja SDM apakah berbagi pengetahuan itu berpengaruh pada kinerja mereka dan seperti itu karena ini kan mahasiswa ya yang sangat-sangat uh, progresif terutama di era new normal di sini dan apa uh, yang melatar belakang yang kita ingin tahu nanti uh, karena di setiap uh, apa namanya individu itu beda pengalaman uh, tingkat wawasannya atau insightnya berbeda om, cara berkomunikasinya atau perilakunya berkomunikasi bagaimana dan bagaimana mereka berorganisasi uh, seperti itu ini yang menjadi uh, apa namanya concern kami ya ini uh, profilnya ya saya tidak usah nih jadi Unisma dan UB nah rumusan masalahnya termasuk ini ada hipotesis 5 ya jadi bagaimana uh, kita pengen tahu bagaimana tingkat komunikasi organisasi uh, dari media berbagi pengetahuan dari uh, dan kinerja Sdm ya sumber daya manusia di PKPT, IPNU, Nisma dan UB tersebut. Terus kemudian bagaimana pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja SDM? Sampai dengan yang kelima, bagaimana pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja SDM melalui berbagi pengetahuan? Fokusnya di situ. Ah, teori yang kita pakai di sini ada lima ya. Jadi ada organisasi, kemudian administrasi pembangunan juga kinerja SDM sampai dengan komunikasi organisasi. Tentu saja berbagi pengetahuan di sini mengapa menggunakan ini dan fokus kami terhadap organisasi perlu diketahui karena basis kami di Fakultas Ilmu Administrasi Bapak Ibu di prodi kami itu di bawah itu jadi fokus administrasi itu bukan tata usaha juga saya sosialisasi juga di sini bahwasanya fokusnya itu leadership organisasi tata kelola itu yang menjadi fokus jadi governance itu yang menjadi fokus bukan tata usaha se, mungkin pengetahuan kita administrasi itu tata usaha gitu sama dengan pustaka itu buku gitu tapi tidak seperti itu ternyata. Ah, kerangka ke uh, konseptualnya seperti ini. Jadi saya pengen tahu bahwasanya apakah komunikasi uh, organisasi sel selaku variabel bebas di sini uh, apa pengaruh pada berbagi pengetahuan dan kinerja SDM seperti itu. Kemudian uh, riset ini sebenarnya explanatory Bapak Ibu dan uh, ya pendekatan saya kuantitatif rencananya nanti akan dilanjutkan ke kuali mungkin dan uh, saya menggunakan uh, mungkin populasi atau sampel di sini ya 100 orang. Kemudian juga di sini teknik analisis datanya saya menggunakan coba untuk analisis atau path analysis, mungkin pernah dengar uh, analisis jalur sehingga kita tahu nanti bagaimana uh, jalur atau pengaruh antar variabel itu dan tentu saja ada namanya uji Sobel dan uji T ini juga kita uh, perkenalkan mungkin uh, mudah-mudahan nanti bisa digunakan oleh teman-teman di S1 juga. Nah, kalau hasilnya kita lihat untuk uji validitas nih eh, di awal jadi sebelum kita menghasilkan hasil ini kita uji dulu. Ternyata hasilnya alhamdulillah variabel semua itu itu valid dan eh, sangat terbantu sekali oleh pengukuran dengan SPSS di sini SPSS 26 versi. Kemudian eh, maka terjadilah ini. Jadi model diagram jalur ini tercipta karena kita sudah menemukan bahwasanya ternyata mereka punya pengaruh dan punya eh, apa keterkaitan yang sangat erat. Kemudian ini hasil analisis des, statistik deskriptifnya dari variabel komunikasi rata-rata nilainya semua itu yang baik tadi itu ya, di atas eh, 3,4 atau 3,5 di atas. Ini semuanya baik hasilnya. Ini dari variabel eh, komunikasi, kemudian Y1 terbagi pengetahuan atau variabel terikat 1, terikat 2 ya, kinerja sumber daya manusia hasilnya baik dan ini hasil uji hipotesis dari uji T, uji Sobel tadi. Dan setelah kita uji tersebut, kita coba melakukan sebuah diagram jalur, jalur yaitu setelah uji T. Jadi terlihatlah ini. Jadi sangat-sangat berperan. Seperti apa? Mungkin kalau melihat ini mungkin bingung, tapi kalau kita lihat di sini, ini hasilnya. Jadi komunikasi organisasi di organisasi dua itu masuk ke kategori baik rata-rata 3,90 tapi rata-rata terendahnya ada 3,9 uh, dimana uh, apa namanya penyebab atau tantangannya itu biasanya bagaimana menyampaikan pendapat atau gagasan kepada atasan gitu kan ada ketuanya atau sekretaris atau wakil atau ketua divisi seperti itu apa faktor penyebabnya seperti ini mungkin uh, kurang motivasi ya kami menemukan ini kurang motivasi berlaku kurang percaya diri ya Kemudian tidak memiliki pendapat sama sekali atau ya, ya no no apa no comment dan lain-lain so, mungkin apa posisi seperti itu. Kemudian berbagi pengetahuan tingkat eh, mereka itu baik juga rata-rata 3,71. cenderung lebih rendah daripada komunikasi organisasi. tapi ini hasilnya baik dan rata-rata terendah 3,42 ini terkait dengan mengapa dia paling rendah itulah berbagi pendapat tadi informasi dalam rapat terutama apa faktor penyebabnya? Penyebabnya di sini kuantitas anggota rapat. Biasanya yang datang ya begitu-begitu saja biasanya misalnya seperti itu atau kadang tidak mengabari dan lain atau kurang minat pada bahasan rapat gitu juga ada penyebab seperti itu. Kurang wawasan terkait bahasan rapat kemudian tidak memiliki pendapat juga masih ada pengaruh seperti itu. Dan terakhir yaitu kinerja SDM. Ini rata-rata yang terendah saja. Nah, ini terkait dengan memanfaatkan waktu memang ini mungkin kita orang Indonesia juga harus benar-benar ya Bang Irham nih kalau di Amerika pasti sudah berubah mungkin ini <laughs> kalau jam 5 janjian ya apa ya 10 menit sebelumnya sudah di tempat gitu kan kalau kita jam 5 mungkin nanti 10 menit berikutnya baru lah gitu jadi terkait dengan tanggung jawab waktu sih sebenarnya kemudian apa faktor penyebabnya kesibukan ya mana yang harus jadi prioritas keteladanan juga di sini dan ada kebiasaan Terlambat, nah, di sini juga kita menemukan bahwasanya signifikansi data tersebut diterima. Nah, ini dia temuan hasil penelitian. Kalau kita garis besar, jadi komunikasi organisasi ini berpengaruh terhadap upaya berbagi pengetahuan organisasi tersebut dan berpengaruh pada kinerja SDM. Nah, di dalam komunikasi organisasi tadi, penyebabnya sudah kami berikan kami men men menyarankan saja di sini ada saran bahwasanya kita mungkin e, di sini organisasi me selalu memperkuat ya hubungan melalui komunikasi informal. Jangan sampai kita hanya bertemu formal seperti mungkin hanya rapat bahasanya harus e, ditata gitu kan. Tapi memang iya, tapi di dalam e, kebudayaan kita ya kebiasaan kita di Indonesia justru yang pertemuan informal itu yang menarik. Yang kita tahu hal-hal baru dan apa namanya ya, hal-hal unik seperti itu, justru ngobrol informal tersebut. Apalagi sekarang sudah ada chatting atau WhatsApp dan aplikasi-aplikasi yang sangat-sangat mempengaruhi perilaku kita dalam berkomunikasi seperti itu. Kemudian, komitmen juga untuk kita harus tingkatkan, dan sarannya juga meningkatkan ketertiban kita, tanggung jawab kita terkait waktu, karena di sini, kalau kita berbicara waktu, kita orang Indonesia berpikiran waktu itu adalah kalau bahasa halusnya itu uh, fleksibel, atau apa ya, uh, ya kita bilang aja luwes waktunya kalau orang Indonesia. Atau polikronik, di dalam uh, psikologi mungkin istilah polikronik kita tidak, ya kita bisa apa multitasking, atau fokus ke berbagai hal, seperti itu, polikronik. Luwes, gitu. Maka kalau kita janjian kadang-kadang, itu menyebutkannya bukan jam, kita menyebutkan uh, Ba'da Zuhur, nah, gitu kan. Ba'da Ashar, atau ba'da magrib. Nah, pertanyaannya ba'da Maghrib dan zuhur itu jam berapa? Nah, itu. Mungkin Riani dan teman-teman uh, semua mengalami itu, ba'da zuhur atau setelah asar. Pasti itu akan menjadi pertanya pertanyaan kalau kita janjian dengan orang luar, setelah asar, setelah jam 4 itu jam berapa? Nah, itu. So, jadi itu menjadi uh, uh, di sini gak pengaruh culture itu sangat uh, berpengaruh, maka teman-teman di Fakultas Adab ini sangat sangat apa namanya? terbuka untuk meneliti hal-hal tersebut. Nah, saya langsung saja, riset ini punya keterbatasan. Tentu saja peneliti yang baik itu harus mengakui keterbatasannya dan ingin kalau bisa nanti berkolaborasi dengan siapapun untuk menyempurnakannya termasuk dengan Bang Irhamni dan lain-lain. Dan kita juga apa namanya bagaimana memperluasnya karena ini uh, dua di Kota Malang mungkin saja nanti kita bisa membedakannya mungkin di Jakarta organisasi yang di Yogyakarta bahkan mungkin kalau ada asosiasi di Amerika kita bisa bagaimana nih uh, kita apa namanya menelitinya seperti itu. Kemudian uh, kita juga di sini keterbatasannya uh, kita masih uh, kami ya kami masih menyoroti itu komunikasi internal untuk komunikasi eksternalnya mungkin nanti perlu juga kita perluas seperti itu dan penelitian ini juga uh, masih menggunakan kuantitatif mungkin nanti bisa menggunakan uh, how nya atau why nya yaitu kualitatif dan kita nanti menggunakan metode yang uh, bervariasi. Nah, ini yang menjadi mungkin menarik bahwasanya uh, diskusi lanjutan mungkin. Uh, ada faktor uh, apa ya pengaruh mungkin kalau saya bilang di sini ada masalah itu apa sih saya 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 petakan empat saja. Misalkan di sini ada rasa takut tersaingi gitu kan kemudian keamanan dulu Bang Irhami tadi berbicara keamanan atau privacy gitu kan kemudian konsekuensinya kemudian kepercayaan diri atau self-esteem dan apa ini kadang-kadang faktor masalah yang harus di apa atasi tapi di riset-riset yang berbagi pengetahuan secara konvensional mungkin sudah banyak tapi kalau yang dieksplorasi dari perspektif Islam ini yang jarang saya rasa jarang dan ini kesempatan di teman-teman kita di UIN dan uh, kolaborator yang lain. nah saya masukkan di sini ini ada yang bulat ini ini dari uh, beberapa artikel juga saya uh, coba uh, rangkum ya untuk uh, sistematis literatur review ada empat setidaknya. kalau merasa takut kepercayaan diri uh, kurang konsekuensi dan keamanan ini ada empat spiritualitas sepertinya harus kita teguhkan apa saja itu kita berpikir bahwasanya ya berbagi pengetahuan itu ya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama manusia kemudian iman juga kita tingkatkan bahwasanya pengetahuan itu pengetahuan manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pengetahuan yang mahal luas kemudian kita juga tahu bahwasanya iman takwa itu ihsan menjadi orang yang baik kemudian penguatannya apa saja di sini ada ada namanya Kauf dan Roja, jadi takut dan harapan maksudnya di sini takut di sini kadang-kadang cemas, cemas dan takut itu kadang-kadang beda. Kalau cemas itu kita ber apa ya istilahnya berdasarkan literatur itu yang kami baca adalah cemas terhadap diri sendiri. Tapi kalau takut itu kita harusnya takutnya kepada sang pencipta atau Allah. Jadi kita tidak takut kepada makhluk yang lain, tapi kita Cemas namanya, tapi kalau takut itu harusnya hanya ke Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita di sini ada harapan atau optimisme, kemudian ada ikhtiar dan tawakal di situ. Makanya uh, roja ini penting sekali. Kemudian ganjaran di sini juga reward and punishment pasti semua manusia akan berpikir pahala dan dosa di sini kadang-kadang dan tentu saja apa yang menjadi ini kan kita berpikir bahwasanya ganjarannya, konsekuensinya untuk kebaikan, untuk rahmatan lil alamin seperti itu. Dan keadilan di sini jangan salah, keadilan di sini adalah filosofi of librarianship library sebenarnya, di mana uh, kepustakawanan itu kan memperjuangkan keadilan untuk berpengetahuan bersama. Nah ini penting untuk menjadi uh, fokus kita di masa depan. Jadi kepustakawanan itu sangat-sangat uh, unik karena selain menghimpun secara selektif, mengorganize dengan sangat sistematis, dia juga berpengetahuan bersama dengan seadil-adilnya kalau memang pengetahuan itu memang uh, untuk terbuka publik bukan maksudnya bukan untuk uh, rahasia atau uh, yang bisa menimbulkan masalah seperti itu ini seadil-adilnya bacaan lanjutkan silakan bisa dilihat di sini terkait dengan spiritualitas tadi sampai dengan keadilan ini beberapa autor atau riset yang sudah mulai menulis di barat sana tapi tidak banyak ini coba saya bantu saja mudah-mudahan nanti ada peneliti yang berikutnya yang bisa dikolaborasikan itu dari saya Bu Riani terima kasih salam hormat kepada semua guru saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Hendrawan, Insya Allah nanti salamnya disampaikan. Kami juga rencana mau main ya Mas, tapi karena kondisi situasi belum jadi ketemu juga akhirnya jumpa via ini ya Mas daring dulu. Baik, terima kasih kepada Mas Hendrawan atas pemaparannya. Kemudian uh, saya ingatkan kembali lagi uh, bagi seluruh peserta uh, nanti untuk materi akan disampaikan oleh panitia di akhir sesi, begitu juga dengan uh, link untuk presensi. Kemudian uh, Materi juga bisa diunduh nanti di uh, website dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya jika memang uh, nanti terlewat atau sudah keluar dari ruang Zoom. Baik, uh, dua materi sudah memap memaparkan uh, informasi yang sangat menarik. Kini uh, kita berpindah ke narasumber yang ketiga, yaitu uh, Bapak Dr. Adi Abdul Haq M. Pum. Bisa mendengar saya, Bapak? Iya. Oke, okay, baik. Siap. Uh, sambil, Pak. ya. Sambil Bapak bersiap, uh, izinkan saya ya. untuk membacakan uh, profil singkat dari Pak Ade. Uh, nama Ade Abdul Haq, lahir di Karawang 1971. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen program studi ilmu perpustakaan dan wakil dekan bidang administrasi umum, fakultas Adab dan jurusan. yang unggulannya belum siapkan, Pak. UIN, siap kan, UIN, oh, UIN okay. cari video oh, ya, okay. Jakarta. Itu. Kemudian, sebelum beralih ke fungsional dosen, Pak Ade yang menyingkat namanya menjadi AAH bekerja sebagai pustakawan mulai mulai tahun 1999 di lingkungan UIN Jakarta dan meraih pustakawan berprestasi tingkat nasional di tahun 2007 dengan jabatan terakhir yang pernah dipegangnya adalah Kepala Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Selain itu, uh, beliau juga pernah menjadi konsultan uh, bidang otomasi perpustakaan di Badan Informasi Geospasial dari tahun 2007 hingga 2017. Beliau uh, menyelesaikan S1-nya di Pendidikan Bahasa Inggris, Win Sharif Hidayatullah, kemudian double nya di Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, uh, lulus tahun 1999, kemudian S2-nya. Program Master Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia kemudian menempuh doktoralnya di Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Kemudian uh, beliau banyak sekali uh, pengalaman kerjanya hingga saat ini sebelum menjadi dosen, Bapak juga uh, menjadi seorang pustakawan gitu ya Pak. Uh, kiranya itu Pak yang bisa uh -huh. saya prolog untuk Bapak. Wadah uh, Pak Ade, kami persilahkan. Siap, insya Allah, Bu. Baik, Ibu sudah terlihat share-nya? Terlihat, Bapak. Oke. Okay. Ya. Yeah. Uh, karena temanya mendefinisikan mungkin ya yeah, saya memberikan sebuah judul dengan keperustakaan profetik. Kita ingin sedikit membahas masalah ontologi, epistemologi dan aksiologi. Oke. Okay. Namun sebelumnya uh, baik uh, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan pada saya untuk mengisi menjadi salah satu channel sumber atau pembagi, <laughs> pembagi sharing, ya apa yang sudah pernah saya lakukan baik ketika menjadi pustakawan maupun ketika sudah menjadi dosen. Yang terhormat kepada seluruh uh, jajaran pejabat yang ada di Fakultas Adab dan Humar ya Unjung Jakarta juga Bapak Ibu sekalian mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu <tuh> baik eh, di sini saya sedikit ingin melatar belakangnya dulu permasalahan eh, pertama mungkin dengan perkembangan tik itu sendiri ya dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti COVID ini kita sudah hampir seluruh masyarakat ya mau tidak mau sudah bergabung dengan tik dari mulai ya sekarang anak bayi yang mulai sudah <laughs> sudah mulai sudah mulai bergabung ya, ya. sudah ada di status ibunya lain-lain sampai ke kakek-kakek nenek-nenek mau tidak mau ya nah di cuman di balik uh, semua itu ternyata ya uh, Timbul masalah uh, digital divide. Nah, digital divide itu bukan masalah. Kalau dulu, itu mungkin masalah akses, ya, ketersediaan akses, dan lain-lain. Kan, uh, kayak mungkin kasus lah, contoh. Misalkan uh, ada semacam ini, saya contoh, mungkin di sini ada YouTube, pemberitaan dari Kompas, itu ya, tentang kontroversi pernyataan Presiden Prancis, tentang kartu Nabi. Nah, uh, ini menjadi pengetahuan masyarakat, ya ketika ini menjadi perhatian masyarakat, masyarakat saling, artinya ada yang pro dan kontra, sehingga muncullah, gitu kan, ini siapa di komentar siapa, timbulah jaringan seperti ini. ini saya sengseng mencoba meneliti uh, dengan Netflix, gitu kan? Uh, ya, yeah, kontroversi ini tentu saja membuat bingung yang mungkin belum paham sendiri tentang siapa itu Nabi, gitu, siapa itu Nabi Muhammad. Gitu. Mungkin untuk sebagian orang Islam ini justru memancing emosi. Untuk sebagian yang bukan umat Islam mungkin entah seperti apa ya jawabannya. Mungkin mereka di balik itu ada kebingungan gitu. Kan. Nah, ini sedikit kita lihat ternyata dari mulai pertama kali di komentar sampai beberapa hari berikutnya ternyata komentar ini sendiri dengan sendirinya meredup. Ini ada statistiknya, gitu kan nah artinya gini apakah eh, setiap eh, pemberitaan atau ada kontravensi tentang sesuatu apakah itu perlu di istilahnya di public sphere atau tidak gitu kan nah tentu saja kenapa ini nanti ada pertanggungjawabannya ketika seseorang menyebarkan sebuah berita ya di satu sisi memang bisa eh, mengangkat orang tersebut atau orang lain yang berkepentingan tapi di sisi lain justru itu membuat seseorang terdehumanisasi. Ada seseorang yang terdehumanisasi. Ya, kebebasan tentu saja menjadi kebebasan yang deliberatif Jadi semuanya beraspek, semuanya berakibat, kan? Ya. Nah, nah, tentu saja ini dalam dalam beberapa kajian teori mungkin ada di teori perpustakaan ada ada yang namanya anomali pengetahuan. Orang tadi ada kebingungan dengan pengetahuan itu mana untuk menyatakan pengetahuan yang mana itu yang mana? Dan apakah itu sudah menjadi pengetahuannya atau belum? Nah, sehingga dalam hal ini salah satu fakar misalkan seperti Bandura ya. Menunjukkan perlunya tentang eh, apa istilahnya personal karakteristik yang kuat. Jadi seseorang itu ketika bermedia itu perlu semacam eh, symbolization yang kuat, kemudian ada seleb legality capacity-nya, kemudian ada self reflective capacity, kemudian yang keempat adalah vicarious capacity. Nah, eh, ini semuanya kalau dalam di bidang kita itu dibungkus dalam konsep mungkin multi-literates. tapi ada salah satu faktor yang menyebutkan namanya uh, electronic literates, yang terdiri dari empat literasi yaitu literasi informasi, literasi media, literasi moral dan uh, kemampuan belajar dan berpikir. Ini semuanya harus digabung. Kenapa harus digabung? Nah ini untuk mencapai kepustakaan pravetik ini. Ini kepustakaan berarti ini muncul dari sebutnya dari uh, almarhum. Profesor Gunto Wijoyo yang sudah mengeluarkan statement tentang ilmu sosial profetik, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Hedi Aimsa yang mungkin di hari kemarin sudah memberikan ya apa sharingnya ya. Nah eh, sekarang kita berbicara masalah perpustakaan. Apakah ilmu perpustakaan itu hanya dipandang sebagai sebuah ilmu atau sebagai sebuah pengetahuan? Karena beda gitu antara apa, Ilmu ketika dalam berbahasa Indonesia dengan ilmu itu merupakan bahasa Arab ini akan lain. Jadi mungkin yang di yang dimaksud kalau ilmu saja di dalam bahasa Indonesia itu hanya hanya dalam kategori sains. Tapi kalau ilmu yang eh, dengan menggunakan berbahasa Arab maka ilmu di situ artinya pengetahuan pengetahuan itu mencakup tiga yaitu dari sisi sainsnya kemudian filosofinya kemudian dari sisi eh, ya mistiknya ada alam ininya jadi ada ada logis rasional, di sini memerlukan metode ilmiah objek empiris. Kemudian ada logis supra rasional, logis ya rasional, tapi di sini memerlukan metode rasional objek abstrak. Ya. Objeknya objek yang abstrak. Kemudian yang ketiga yang paling atas yaitu logis supra rasional. Ini metodenya seperti percaya atau riadoh. Objeknya objek abstrak supra rasional. Nah, berangkat dari pembagian pengetahuan menjadi ketiga kategori yang berdasarkan Pak, Pak Profesor Tafsir ini dari Win Jogja kalau tidak ya. E, kemudian dilanjutkan bahwa kita itu harus bertauhid dulu. Jadi ketika kita berilmu, siapa sih sumber ilmu, sumber pengetahuan ya, ilmu dalam sumber ilmu pengetahuan sebenarnya itu siapa? Nah ini eh, Pak Ahim Saputra sudah mungkin sedikit menjelaskan tentang perlunya pemahaman kita bagaimana menerapkan mengimplikasikan rukun iman dan rukun Islam ini. Rukun iman ini tadi ber ya berhubungan dengan ibadah mistis. Beda dengan rukun Islam, misalnya itu ber di syahadat ketika mengucapkannya ya terdengar gitu kan. Nah, untuk menyambungkan antara rukun iman dan rukun Islam ini ya. Seseorang perlu ihsan untuk mencapai eh kepada pengetahuan ya yang eh, dalam hal ini sumber pengetahuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin penjelasannya seperti ini. Jadi sumber pengetahuan Allah di sini menyebutkan sumber pengetahuan. Nah, manusia ketika ingin mendapatkan sumber pengetahuan ini ini harus ada perantaranya siapa ya nabi dan saya percepat aja ini baik kemudian eh, perlu nggak dibangun paradigma yang baru tadi pendefinisian kembali tentang kepustakaan prapetik ini jadi tadi sebagaimana sumbernya bahwa kepustakaan parapetik ini ya kepustakawan yang sumbernya yang dibawakan oleh nabi dari Allah Subhanahu wa taala itu jadi mungkin kita akan sedikit berbicara mengenai ontologinya hakikatnya, kemudian struktur dan hubungan dengan disiplin lain, kemudian epistemologinya dan ketiga aksiologinya. Apa sih manfaatnya gitu kan untuk membicarakan keusaha profetik ini. Eh sebelum kita membicarakan atau konsep hakikat pustakaan profetik sendiri, mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan beberapa kajian tentang hakikat librarianship ada kata librarianship, bukan library science, ya, pustakawanan. Dan ini beberapa di antaranya yang mungkin bisa dilihat dari eh, karyanya Andri Coset. Ya. Salah satunya adalah bahwa kepustakawanan adalah cabang pembelajaran yang berkaitan dengan pengenalan, pengumpulan, perorganisasian, pelestarian, dan pembatalan rekaman grafis. Yang kedua, ya ini dipandang sebagai sarana komunikasi. Kemudian yang ketiganya, ya, dipandang sebagai seni dan ilmu pengadaan. Kemudian yang keempatnya, ini masih berhubungan dengan pengadaan referensi. Nah, ada lagi di Undang-Undang 43 eh, tahun 2007, ya. ini Pak Putu mana mengintisarikan bahwa kepustakawanan adalah segala hal iwal yang berkaitan dengan fungsi perpustakaan, tempat pustakaan bekerja, termasuk serangkaian yang terjadi pada profesi pustakawan. Nah, eh, semua definisi-definisi tadi itu sama sekali tidak ada hubungan dengan keagamaan, dengan agama. Ada salah satu definisi yang dikeluarkan eh, oleh Meijer. Nah, ini sudah mulai ke ranah religion and science. Jadi, librarianship sudah mencapai ke ranah profes pada eh, bagaimana memenuhi kebutuhan eh, keagamaan. Ya apalagi kalau kita lihat eh, bukunya Pak Putu Pendit ya di buku pustaka yang terbaru itu di halaman 188-nya itu dia pernah menuliskan ya bahwa setiap agama dan sistem religi memiliki komponen kognitif dan karena pengetahuan juga adalah bagian dari sistem kognisi manusia maka itu pula lah tidak ada perkembangan pengetahuan tanpa didahului atau diikuti oleh perkembangan agama dan sistem religi di sebuah masyarakat. Artinya, agama dengan kepercayaannya, dengan kitab-kitabnya, dengan nabi dan dengan, dengan apa aspek-aspek lainnya, ini perlu dijadikan sebagai landasan pengembangan kepustakawanan. Salah satu, eh, nah bagaimana mereproduksi tadi? ini Pak Asari dalam sebuah bukunya juga menjelaskan bahwa dalam berpikir kenabian, maka sains dan teknologi merupakan bagian dari ibadah sebagai jalan perjumpaan secara kreatif dengan Tuhan. Tadi mungkin Pak narasumber yang dua ya sudah memberikan sebuah istilahnya beberapa penelitian. Nah itu semuanya tujuannya apa? Kan ada tujuan. Tujuannya kan ibadah. Ingin mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam. Tapi dengan pendekatan dalam bidang ilmu kepustakawanan, baik. Nah, eh, kemudian mungkin sudah kenal juga nih, Pak Sudarsono. Beliau eh, sempat memberikan sebuah tulisannya ya tentang filsafat kepustakawanan. Ada ya sesuatu yang mungkin perlu digarisbawahi filsafat kepustakawanan adalah pernyataan penjelmaan dari suatu yang hidup di dalam hati setiap pustakawan. Kita kita lihat di sini filsafat itu kan biasanya bu, eh, lebih condong kalau orang-orang ini ya, kan, ke pola pikir kita gitu, berpikir. Tapi kenapa beliau menghubungkan dengan hati? Gitu? Berarti ada sesuatu yang di, di, balik. Tidak hanya akal aja, gitu. tapi hati di sini harus di harus dilibatkan, gitu. harus dilibatkan. Nah, tentu saja kalau orang Islam mungkin di Islam itu hati ini berhubungan tadi dengan masalah keimanan tadi tahu tadi tentang rukun iman tadi nah kemudian kita mulai masuk ke pustaka dalam Al-Quran ya ada beberapa kata atau ya yang berhubungan dengan kitab ini salah satunya misalnya di Al-Quran itu terdapat Alkitab Al yang berasal dari kata dasar kataba artinya menulis mewasiatkan, menakdirkan, atau mewajibkan. Nah, jumlah turunan penggunaan pola dasar katabah dalam Al-Quran ini tersebar dalam beberapa surat, sekitar 319 kali. Yang terdiri dari kata benda dipakai 268 kali, dan kata kerja dipakai sebanyak 51 kali. Nah, salah satunya kita lihat di dalam surat Yasin ayat 12. Nah, mungkin di sini artinya saja bahwa sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang jelas dari eh, ayat ini ya kalau kita cermati ini memunculkan eh, lebih jauh lagi sebelum kita saya jelaskan dulu, Kenapa saya ngambil ayat ini? Karena ada beberapa pakar, mungkin pakar dulu ya, seperti Syekh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Jawahirul Quran, kemudian juga Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya Surah Yasin Makna dan Hasiat Jantung Al-Quran. Jadi surat Yasin ini dikenal atau dianalogikan sebagai jantungnya Al-Quran. Kenapa? Gitu kan? Jadi kan kita perlu bertanya lebih dalam sebagaimana halnya misalkan perpustakaan dianalogikan sebagai jantungnya orang-orang akademisi gitu. orang akademi. Nah eh, kemudian di dalam kitab yang lainnya al maktubat nah ini Syed Nursi ya dia menjelaskan bahwa Imam Mubin Imam Mubin tadi kebetulan hanya satu satunya di dalam Al-Quran itu kata Imam Mubin ini ini berhubungan dengan lambang dari salah satu jenis pengetahuan dan perintah ilahi, di mana ia lebih mengarah ke masa lalu dan masa depan daripada masa sekarang. Nah, apa sih di sini mungkin yang perlu kita cermati? Ada kata-kata bahwa e, pengetahuan tadi itu merupakan hasil dan buah segala sesuatu yang merupakan catatan kecil perintah ilahi, di mana ia berisi sejumlah program dan indeks. Dari apa yang akan terwujud dari entitas, sejumlah program dan indeks. Nah. Baik, dari eh, ayat tadi muncullah postulat atau mungkin eh, kalau di kita itu ya sini asumsi dasar lah ya, karena untuk penelitian sebelum eh, berikutnya muncul asumsi dasar bahwa yang pertama bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali setelah kematiannya. Inna nahnu nuhil ma'uta dan kemudian akan menerima kebijakan dari Tuhan sesuai dengan catatan atau rekaman amalannya yang akan diterimanya secara cepat dan tepat di hari kiamat ya atau di hari kebangkitan nanti. Nah, di sini berarti nanti ada semacam kebijakan. Ada kebijakan Tuhan berdasarkan catatan-catatan. Berdasarkan tulisan-tulisan. Kemudian dari postulat berikutnya atau asumsi dasar berikutnya bahwa bahwa Tuhan dan makhluknya membuat catatan wanak tubuh berdasarkan makodamu, makodamu ya, pengalaman dan berkas-berkas yang ditinggalkan manusia watharohum jadi makodamu di sini mungkin tidak tidak berkas jadi kalau di kita itu mungkin tacit uh, knowledgenya kemudian berkas-berkas yang ditinggalkan watharohumnya itu eksplisit sebagai bukti segala sumber pengetahuan kebijakan bagi diri dan manusia lainnya nah, kemudian uh, Postulat yang ketiga bahwa Tuhan dan makhluknya itu mengumpulkan asnahu ah segala sesuatu waktu yang berhubungan dengan hasil tadi hasil wanak tubuh maupun mukanya maupun wasarohumnya semuanya itu akan dikumpulkan asnahu ah dikumpulkan dan dihitung karena kata ahsainahu itu memiliki arti selain mengumpulkan juga menghitung calculation gitu kan? Nah, kemudian postulat yang keempat bahwa Tuhan memiliki kitab induk yang jelas, Imamin Mubin. Imamin. Ternyata Imamin di sini hanya satu-satunya di dalam Al-Qur'an yang diartikan sebagai kitab induk. Ya. Sebagai pengetahuan kolektif yang atas perintahnya, perintah di sini tuh program dan indeks. Ada perintah dan indeks. Allah memerintahkan kepada Al-Qalam, kita lihat mungkin di surat itu ya. Uh, yang nun wal kolami umah turun. Nah itu selalu berjalan terus sampai hari kiamat dan itu akan terus bertambah, kan? Nah ini merupakan kosulat khotobulat yang bisa kita ambil dari ayat 12 surat Yasin ini. Nah kemudian apa kita bisa mendefinisikan apa dengan beberapa gambaran tadi? Sehingga di sini saya bisa uh, menyimpulkan sebuah definisi tentang kepustakawanan. Ya, salah satunya kepustakaan yang berbasis kekurangan tadi ini yang disampaikan oleh Nabi, ya, yang sumbernya dari Allah SWT. Jadi kepustakawanan profetik adalah kajian pengetahuan kolektif, ya, kajian pengetahuan kolektif ilahi yang berisi program dan indeks dalam konteks memanusiakan dan membebaskan manusia untuk menambah keimanan kepada Tuhannya. Oke nah, lebih jauh lagi bagaimana struktur? Nah, kita kan perlu struktur. Tadi dari ayat tadi itu kita lihat bahwa eh, pertama adalah inna nakhnu lili itu kebijakan ada kebijakan Tuhan di situ Dia akan menentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Kemudian pada warna tubuh di situ ada manajemen pengetahuan. Tuhan di situ maha pengetahuan. Kemudian yang ketiga waktu lashain aswainah di situ ada proses proses pengumpulan dan pengkalkulasian penghitungan sistem ada sistem informasi di sini Tuhan maha informasi. Kemudian pi imami mubin di sini ada data-data yang sangat besar mungkin istilah sekarangnya big data. Big data itu ya tadi seperti yang disebutkan oleh uh, dari HAM, ya ini berhubungan dengan data science dan lain-lain ya untuk mempelajari mahadata ini data yang ini yang tadi yang besar ini kita perlu ilmu-ilmu lain mungkin kalau dulu itu ya ilmu statistik hitungan. kan ya kenapa demikian nah ini mungkin kalau yang sekarang itu oke okay lah big data tapi nanti di akhir di akhir di hari akhir itu namanya the biggest data Kenapa? Yang terekam itu bukan hanya sekedar yang digital dan artefak e, artefak tapi apa? Yang kita pikirkan, yang kita e, gertekan di dalam hati kita itu semuanya akan terekam di imam ini. In. Mungkin suatu waktu nanti ada alatnya. Sekarang mungkin belum ketemu atau sudah ketemu kali, ini, ya akan terekam semua. Apa yang ada di pikiran kita, ada apa yang di hati kita, semuanya akan terekam di imam. Nah lalu kita lihat dulu Imam Bin tadi Mahadata atau nomor tadi itu di situ tentang pengetahuan politik ilahi berisi program dan indeks berbicara masalah Imam Bin tadi dalam penjelasan Said sih tadi itu berhubungan dengan masa lampau dan masa data. Nah, beberapa uh, konsep lainnya juga dia menyebutkan uh, yang terjadi sekarang itu yang mana sih? Yang ini, yang wal kita mubinnya. Jadi ada imam imubin, ada kitab imubin. Yang kitab imubin ini yang masa kini. Jadi yang masa lampau itu mungkin kalau bisa dijelaskan, salah satu konsepnya adalah dalam surat Al al-alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa Nabi di situ suruh membaca? Apa yang harus Nabi baca? Yang perlu Nabi baca di situ adalah apa-apa yang sudah terjadi, ada sejarah Ya di masa lampau yang harus dicermati oleh Nabi, yang harus disampaikan kepada umatnya mana yang baik, mana yang Ya. Kemudian e, untuk masa datangnya, sudah kita lihat di surat al qalam ya, saya tuju tentang perlunya menulis ya sebagaimana konsep e, kolam nunnya terus menulis ya. Dari mulai manusia belum berada di muka bumi ini sampai dia uh, pada hari kiamat baru selesai kolam menulis. Nah, yang paling penting di sini adalah kita berada di posisi sekarang ini. Ketika kita berada di posisi sekarang ini, selain kita harus melihat uh, masalah dan jelaskan di surat. Di surat An-Naba itu sebetulnya apa? Di surat An-Naba mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat terjemahannya, di situ ada konsep pentingnya tentang penelitian. Di mana pada ayat pertama sampai ayat 28 itu perlunya ya, itu ada semacam terjadi nanti di hari akhir maupun pada masa sekarang ini dari mulai amma alun amma tasa alun Dan ada berita besar an naba ini ya serumpun dengan uh, kata istinbaat istinbaat itu ya pening, uh, penggalian apa yang digali sehingga nanti produknya di ayat 29 itu wakula sayin fi kitabin berbeda dengan yang tadi di surat yasin itu wakulah sayin wa kullasyai'in fi di surat anaba wa kullasyai'in fi kitab jadi semua yang sudah dipertanyakan menjadi rumusan-rumusan masalah yang berhubungan dengan hari kiamat yang berhubungan dengan bumi kenapa bumi dihamparkan kenapa malam menjadi untuk istirahat kenapa usaha itu harus dilakukan pada siang hari kenapa gunung dijadikan sebagai pasak itu perlu bukti-bukti empiris. Dan itu dipertanyakan di surat al artinya Ada rumusan-rumusan masalah yang nanti akhirnya, sebagai hasil akhirnya, di ayat 29 itu, harus dikumpulkan menjadi sebuah buku. Nah, apa? Nah, di sini nanti berhubungan dengan ayat-ayat kaunia, kemudian ayat kaunian, dan ayat-ayat Ini yang perlu kita teliti. Nah, selanjutnya, objek kepustakaan profetik itu sendiri. Nah, dari... Uh, Surat tadi atau ayat tadi itu kita analogikan bahwa eh, Imam Mubin tadi ini sebagai pustakawa dalam arti pustaka yang memang eh, ada secara empiris, ya maupun pustaka yang memang sifatnya gaib, ya baik itu berupa buku biasa atau buku induknya, ya Kemudian eh, asrenah itu adalah ya, orang yang memprosesnya, pustakawannya. Sedangkan orang tubuhnya orang yang akan menuliskan yang membutuhkan sumber baik yang berhubungan imam tadi maupun asrenah. Ya. Quran ya banyak sekali yang mungkin menjadi kaji, perlu kita kaji PR kita sebagai mahasiswa atau dosen-dosen yang ada di lingkungan uh, Universitas Islam kenapa kita tidak menjadikan objek-objek ini menjadi penelitian kita? Bagaimana mengkontekstualisasikan objek-objek ini ya ke dunia nyata, ke dunia um, sini membumikan? Ya. Ini pemakaian kata hasoyanya, ini pemakaian kata kata banyak. Nah, bagaimana cara um, memperoleh pengetahuan tadi? nah betul-betul di sini kita butuh uh, ontologisnya epistemologisnya metodologisnya gitu kan dalam uh, salah satu buku uh, ini ya ini kebetulan dari Jogja nih siapa Pak yang dari komunikasi Pak Sahputra ya Pak Sahputra beliau merumuskan salah satu cara memperoleh uh, pengetahuan Pak, uh, biasa, uh, untuk ya. Pak Iswandi ya, hmm. ya yeah. <laughs> nah, betul itu. Jadi beliau merumuskan bahwa realitas realitas itu adalah game permainan asli interplay antara manusia atau khalifah Secara epistemologisnya bahwa peneliti itu merupakan khalifah atau subjek dalam pengertian permainan. Nah artinya mungkin kita sudah mengenal beberapa uh, pendekatan ya, pendekatan uh, bagaimana cara meneliti. Nah ada yang kita uh, mungkin mungkin lebih mengenal ada yang kualitatif atau bagaimana mana jadi rekonstruksi misalkan uh, profetik ini kita tidak berpihak ke salah satu pendekatan itu tapi pendekatan-pendekatan itu merupakan sebuah siklus mungkin tadi seperti yang dijelaskan oleh uh, narasumber kedua setelah beliau uh, Objektifikasi atau mendekati melakukan penelitian secara kuantitatif, beliau ingin mencoba melakukan pendekatan kualitatif. Nah, kan itu karena itu masih artinya masih sebuah lingkaran keilmuan yang terus hidup itu. Artinya gini, mungkin ketika kita memahami sebuah ayat secara internalisasi, ya, kita mungkin tadi memahami ayat Yasin atau seperti ini. Ini merupakan sebuah kesadaran. Apa yang harus kita perbaiki atau ubah dalam kondisi kehidupan manusia? Kemudian kita coba secara eksternalisasi. Kita eh, kita konstruksi. Mungkin apakah orang-orang eh, Islam atau eh, misalkan mahasiswa-mahasiswa eh, Ilmu perustakaan yang berada di perguruan tinggi Islam sudah memahami atau bisa, atau menafsirkan apa sih tentang itu? Kita ingin tahu dari beberapa eh, mungkin expert atau beberapa pemahaman dari mahasiswa-mahasiswa yang mengatakan tentang kepustakawan ini. Nah, ketika kita bisa memunculkan sebuah eh, istilahnya proposisi ya, dari hasil penelitian kontribusi ini, kita perlu mencoba mengobjektifikasi. Kita coba misalkan dengan cara uh, lebih luas lagi mempertanyakan apa yang sudah menjadi uh, proposisi dari hasil kontroversi tadi kita objektifikasi ke orang banyak secara umum, sehingga nanti hasilnya apakah betul pemahaman tadi tentang misalkan ayat-ayat uh, tentang kebustakawan ini uh, berlaku secara umum atau tidak itu proses objektifikasinya nah, mungkin sejalan dengan waktu akan berjalan ketika ada perubahan-perubahan dari sisi teknologi dan lainnya, mungkin kita akan memahami lagi, prosesnya internalisasi lagi. Apakah data-data itu perlu kita kaji lagi? Sehingga akan terus berputar. Jadi kita tidak bisa, misalkan, e, ini saya lebih bagus, misalkan penelitian itu harus kualitatif, atau harus kuantitatif. Tidak. Jadi semuanya itu akan merupakan sebuah integrasi. Nah, cuman masalahnya, tetap masing-masing itu harus pada koridor, ya, sesuai dengan aturan mainnya, gitu. sesuai dengan paradigmanya, yang kualitatif harus seperti apa, yang kuantitatif hmm. seperti apa. Nah ini tentu saja ada uh, permainannya, ada gamenya, ada aturan mainnya. Gitu. Betul betul. Bapak Ade mohon maaf bisa dipercepat Pak Ade. Okay. Nah sebentar lagi. Baik. Uh, uh, nah ini salah uh, satu ya. contoh, misalkan tadi ya. Sebagai seorang pustakawan, bagaimana berkomunikasi dengan pemustakannya? Ini akan terjadi seperti ini: antara sekarang, udah berbasis elektronik, ini ada data terstruktur, ada data yang non-terstruktur. Gitu kan? Nah, ini salah satu contoh penelitian bagaimana dari air model yang tadi bahwa, misalkan perilaku komunikasi profetik itu akan terjadi ketika seseorang memiliki kemampuan literasi informasi, literasi media, sering moral, dan kemampuan belajar dan berpikir. Nah, ini mungkin hasilnya ya, hasil ini sudah sempat meneliti seperti ini, mungkin saya tidak jelaskan. Nah, ini sebagai akhir sebagai psikologi bahwa apa sih tujuan perusahaan propetik ini yaitu tujuan humanisasi adalah bagaimana kepustakaan dapat mengangkat derajat manusia atau dalam menggunakan dan menghasilkan sebuah tulisan. Kepustakawanan harus dapat dapat mengelola pengetahuan ya, tacit atau explicit knowledge dan atau model-model yang terhasilkan sebagai bentuk emansipasi ya pengembangan pengetahuan. Kemudian yang kedua, tujuan liberasi adalah bagaimana pustakawanan dapat mengelola sumber-sumber pengetahuan dengan baik dan benar dan hasilnya diharapkan dapat membebaskan manusia dari kesenjangan akses, penggunaan dan produksi dari hasil pemenuhan kebutuhan. Nah, yang ketiga, tujuan trans ini adalah bagaimana humanisasi dan liberasi pustakawan yang menjadikan seseorang bertambah keimanannya ya itu saja bu, terima kasih nih waktunya agak kejar-kejar hmm, ya, sudah <laughs> siang. baik, eh, terima kasih eh, untuk eh. Baik, baik, terima kasih pak, dia mohon maaf tadi saya skip karena memang masih ada satu sesi pemaparan dan eh, nanti sesi tanya jawab. Eh, sebelum melanjutkan ke busri sambil busri bersiap. Uh, saya juga ingin menyapa ada beberapa teman dari Perpusnas, Dinas Perpustakaan Gunung Kidul, teman-teman dari UAD yang sudah hadir, UM Purwokerto, teman-teman dari UII, UM Purworejo, UM Gelang, UNISA, TIPRAM, UGM, SMK Muhammadiyah Pelayan, UNIF Jember, IAIN Curug, UIN Makassar, UIN uh, Tolongagung, Agung, UIN Raden Fatah dan IAIN uh, Padang. Uh, terima kasih uh, sudah hadir. Terima kasih juga kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukabumi yang sudah turut hadir dalam acara pada pagi hingga siang hari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Masih ada satu narasumber kita terakhir, yaitu Ibu Dr. Haji Sri Rohyanti Julaika SAGS SMSI. Bu Sri sudah bisa mendengar saya? Sinyalnya sudah baik kah, Bu? Sudah, ya Allah. Tadi sempat saya Terus sampaikan dulu hari, kurikulum kita singkat dari Bu Sri. Uh, nama Dr. Sri Rohyanti Yulaiha, S.Ag, uh, jabatannya sekarang adalah lektor kepala kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di UI Sunan Kalijaga Jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah tahun 91. Kemudian dia double degree di jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia di lulus tahun 97 kemudian Uh, lulus S2 Bidang Manajemen Perpustakaan di Visipol Universitas Gajah Mada, kemudian menyelesaikan doktoralnya di Bidang Pendidikan Konsentrasi Ilmu Perpustakaan di Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2014. Kemudian uh, banyak sekali uh, apa namanya hasil riset dan publikasi beliau, uh, dan kemudian beliau juga uh, aktif uh, menjadi uh, tim asesor BAN PT untuk Bidang Ilmu Perpustakaan, kemudian kapus akreditasi dan sertifikasi di LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta uh, mungkin itu Bu Sri untuk pengantarnya uh, kepada Bu Sri kami Oke. persilahkan 15 menit pada yang ya, kangen tuh Bu baik kuliahnya baik. Yang Bu Sri dari Mas iya <laughs> ya, betul ini udah udah keser ya Sampun. ada ya baik uh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sempat stres karena kepental dua kali bahkan hampir tiga Ya, wifi saya mati, Don nggak tahu kenapa, uh, Indi Home itu, ampun deh. Uh, sebelumnya saya mau menyapa dulu uh, Mas eh uh, Mas Hendra, luar biasa. Di bunda. Mas Ade, uh, kemudian ibu bapak sekalian hadirin yang luar biasa dari mana mana berkumpul di sini. Tadi sudah di apa, sampaikan oleh Mbak Nuri ya. Jadi kita bertemu di sini ibu bapak sekalian saya dikasih waktu 15 menit, tetapi semoga tidak sampai 15 menit. Uh, kalau tadi Mas Irhamni menyampaikan tentang data sains ya, kemudian Mas Hendra tentang riset apa uh, komunikasi organisasi, kemudian ditutup Mas Ade tentang kepustakawanan pr profetik ya. Saya ingin mencoba yang uh, sederhana mengingatkan kembali uh, kita mencoba merefleksi uh, ketika ada covid, kemudian kita beranjak ke Era normal baru, ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi, bagaimana uh, era normal baru itu mempengaruhi uh, di seluruh kajian ilmu pustakaan, uh, penelitian ilmu pustakaan, kemudian berimbas juga kepada pustakawan dan perpustakaan. Begitu, saya gabungkan seperti itu. Uh, ini, Ibu Bapak sekalian, uh, karena... Di judul itu ada tiga poin, maka saya memunculkan tiga poin, ya, peradaban Islam era normal baru. Kemudian, e, bagaimana perspektif ilmu perpustakaan itu? Kemudian, juga pada akhirnya nanti berimbas kepada e, perubahan manajemen e, perpustakaan yang ada. E, kalau saya mengambil dari beberapa sumber, sumbernya nanti saya tuliskan di belakang kebudayaan yang apa ditimbulkan jadi peradaban Islam itu kebudayaan ditimbulkan oleh perkembangan Islam di mana peradaban Islam itu sebenarnya adalah juga peradaban ilmu tadi Mas Hadi sudah mengupas tuntas itu nah kemudian peradaban itu sebenarnya direfleksikan kepada sebuah masyarakat tadi Mas Nurdin Pak Kaprodi menyampaikan bahwa masyarakat masyarakat apapun dia yang sudah maju Ya, dimana uh, kebudayaan itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi dan uh, seni dan itu ada di uh, apa uh, menjadi sub jadi kajian uh, ilmu perusahaan kita, ilmu perusahaan dan informasi kita. Nah budaya ini kita tahu semua bahwa ada tiga unsur ya ibu bapak sekalian nilai atau value kemudian etika dan estetika. Uh, nah era normal baru ya kita tidak menyangka ya dua tiga tahun kemarin kita masih aman aman saja sekarang kemudian covid kemudian kita dipaksa dalam tanda petik oleh satu keadaan keadaan apa normal baru ya kebiasaan kebiasaan bukan sebuah kebebasan tetapi lebih kepada sebuah kepatuan kepatuan yang harus kita biasakan karena kita sudah melampaui eh, apa eh, era baru ini. Jadi eh, sebuah tatanan normal baru kalau kemudian saya kaitkan dengan eh, pandemi adalah harus tetap produktif meski di tengah pandemi, meski di rumah, meski tidak ngantor ya, meski tidak bersentuhan begitu ya. Karena pada prinsipnya eh, new normal itu adalah eh, perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal begitu tentu saja karena masih pandemi itu menerapkan prokes ya guna mencegah terjadinya penularan ketika pandemi. Nah, prinsip utama new normal itu adalah pola hidup dan standar baru. Maka nanti akan dihasilkan kebijakan-kebijakan baru yang itu di luar kuasa kita sebelum era sebelum era new, new normal sebelumnya begitu. Kemudian jaga jarak kurangi kontak fisik dan itu sudah kita lakukan sekarang. Uh, waktu itu kita tidak menyangka bagaimana ketika kita tidak bisa kontak fisik misalnya dengan mencoba layanan perpustakaan begitu, walaupun teknologi juga sudah canggih begitu. Nah ini adalah masa transisi untuk menata uh, kehidupan dan perilaku baru. Jadi ada kebiasaan baru. Kita se sekarang sudah uh, pada masa kebiasaan baru. Yang menjadi budaya baru dalam hidup bermasyarakat, Ibu Bapak sekalian. Nah, e, kalau kemudian kita kaitkan dengan ilmu perpustakaan dan kepustakawanan, yang kemudian nanti akhirnya berimbas pada perkembangan perpustakaan, maka ada beberapa pengaruh e, perubahan ya dari berbagai aspek. E, kalau saya, apa mengambil dari berbagai sumber? E, yang pertama adalah kebijakan pasti ada dasar hukum eh, SOP eh, protokol protokol yang ada itu berubah karena di new era ini eh, kemudian konten ketika kajian-kajian ilmu perustakaan eh, sekarang berada di era baru maka eh, kurikulum eh, bahan kajian bahkan RPS dan sebagainya riset eh, PKM itu kemudian akan berubah juga sesuai dengan situasi termasuk strategi Ibu bapak sekalian kita tahu semua bahwa e, daring menjadi pilihan utama walaupun masih dibolehkan luring 50% atau 30% kemudian teknologi informasi itu menjadi kalau apa Maslow itu menurut saya sih ada tambahan satu ya kalau di WA itu kan pernah dulu ada masukan wifi itu yang ketiga ya e, kalau nggak ada kuota ini ini pun saya sudah mati tadi ketika internet saya habis karena ada kuota tethering kemudian bisa hidup lagi begitu. Nah kemudian strategi yang harus kita tanamkan adalah misalnya kreatif inovatif itu sudah hal yang luar biasa membuat orang menjadi pintar. Kalau Agus Tiawan itu mengatakan bahwa dari krisis itu menjadi apa kreatif dan inovatif begitu. Kemudian dari sisi SDM nah ini kita melihat sendiri diri kita lingkungan kita itu menjadi apa SDM kita semakin uh, berdaya saing karena kompetensinya juga semakin menyesuaikan di era baru ini. Nah, uh, ada beberapa uh, poin uh, ketika kita bicara tentang klaster uh, LIS ya. Jadi ada empat, Jadi dari apa? Provision of Information Services, kemudian ada organisasi informasi, uh, skill teknologi, kemudian personal kompetensi, kompetensi dari sisi SDM-nya kemudian kalau saya mengambil dari Pak Putu itu ruang lingkup uh, apa ilmu perpustakaan dan informasi terkait dengan risetnya itu ada empat ya yang ini kemudian menjadi kamus uh, kita selama ini jadi ada information retrieval kemudian scientific communication library management dan user uh, studies ya uh, sama dengan yang di atasnya tadi dan uh, kita tahu bahwa uh, semua keempat empatnya ini uh, mengalami perubahan perubahan penyesuaian tidak meninggalkan tetapi menambah Menambah sesuatu yang baru, menambah standar yang baru, sehingga apa supaya bisa eksis eh, di era baru ini. Ini saya ambil dari Pak Putu juga dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Tadi Mas Ali juga menyampaikan bahwa ada apa bibliometrik yang kemudian dari teori eh, matematika kemudian dikembangkan menjadi data sains dan sebagainya, dan itu pasti eh, ketika eh, tidak ada perkembangan eh, ke new, new normal saya yakin pasti juga tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kajian-kajian ilmu perusahaan dan informasi nah ada banyak perubahan yang kemudian kalau saya kaitkan dengan keberadaan perpustakaan itu adalah ada perubahan manajemen perpustakaan kompetensi sumber daya manusia layanan peranan teknologi informasi dan media sosial ini Bu Bapak sekalian beberapa poin yang bisa saya tulis di samping banyak hal lagi yang Seharusnya bisa dimunculkan bahwa layanan perusahaan digital itu menjadi uh, apa uh, kewajiban ya di samping luring yang nanti pasti juga akan kita lakukan walaupun uh, dengan menyentuh buku itu menjadi uh, beberapa orang itu menjadi puas ya di, dibandingkan dengan hanya melihat ada efek-efek juga mata kita menjadi lelah uh, capek begitu ya karena ada riset bahwa ketika kita daring selama lebih dari dua jam itu uh, akan ada efek-efek samping begitu tapi efek lain samping positifnya itu juga banyak sekali Ibu Bapak sekalian. Maka kemudian yang yang kita uh, librarian pustakawan dan uh, dunia ilmu pustakaan di dalam pembelajaran pun uh, calon-calon pustakawan harus dikasih tahu bagaimana uh, apa uh, perubahan perilaku pemustaka, penyampaian di medsos dan salah satu yang penting adalah infografis ya sekarang menjadi apa isu penting ketika di nah Uh, sosmed, saya mengambil ini Bu Labibah, Bu Husnul mengambil dari IG-nya perpustakaan. Bagaimana sekarang uh, yang menjadi pintu utama itu bukan uh, pintu perpustakaan tetapi media sosial di mana memberikan informasi yang informatif begitu ya. Kalau dengan narasi itu kurang, tetapi dengan infografis yang didesain sedemikian rupa maka itu bisa menjadi apa uh, apa ini penghubung ya antara user dimanapun dia berada dengan pustakawan juga dimanapun pustakawan itu berada. Jadi kemampuan mendesain ya membuat infografis itu menjadi sangat penting sekali. Ini juga ya jadi eye catching ya contoh-contoh dan masih banyak lagi contoh yang lain karena kebetulan saya tadi buka dapat yang ini jadi itu. Nah kemudian dari sisi sdm ibu bapak sekalian kita tahu sekarang kita sudah mulai canggih yang dulu kita tidak tahu Zoom itu untuk apa, kemudian sekarang bisa. Begitupun ah. dengan e, apa namanya, pustakawan ya. Jadi bagaimana e, dituntut menyajikan informasi yang dibutuhkan pemustaka. E, best practice dari perpustakaan Winsuran Galijaga itu sangat menginspirasi ya di era COVID dan menuju apa e, new normal ini. Nah sedikit saya menyampaikan, e, saya mengajar Pathfinder ibu bapak sekarang bertahun-tahun Pathfinder itu bentuknya itu apa namanya buku ya buku. Nah sekarang ini uh, ini salah satu contoh saja, sebenarnya hal yang kecil yang harus dilakukan oleh pustakawan ketika perpustakaan tutup, kemudian uh, orang uh, hanya bisa melihat lewat media sosial, maka salah satunya adalah uh, salah satu contoh kecil yang saya sampaikan, yang itu menjadi tugas dari apa pustakawan referensi membuat Pathfinder tetapi Eh, Pathfinder tidak lagi, ya. Tidak lagi hanya dalam bentuk apa namanya, buku printed begitu, atau semacam brosur atau buku, tetapi memang uh, ke online-nya, ya. Di mana aplikasi-aplikasi Pathfinder itu juga sudah ada. Nah, ini yang menantang dari apa namanya uh, yang harus dimasukkan ke dalam uh, pembelajaran uh, perpustakaan dan kemudian dikuasai oleh pustakawan. Jadi, itu, Ibu Bapak sekalian. Nah, ini yang terakhir, Mbak Nuri. Saya ingat sekali Ranganathan. Saya itu kok favoritnya Ranganathan ya. Di mana yang terakhir itu Library as a Growing Organism ya. Di era seperti ini ternyata rumus itu sangat luar biasa bahwa apa perpustakaan ya sebagai efek dari pengembangan kajian keilmuan ilmu perusahaan dan informasi, maka dia adalah sebuah apa institusi yang dinamis yang dimana dia akan hidup terus mengikuti perkembangan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya mati, maka perpustakaan akan mati. Tetapi kalau masyarakatnya itu survive dengan era yang sekarang ini, maka perpustakaan pun itu akan mengikutinya. Saya pikir itu Mbak Nuri. Terima kasih. Eh, eh, Monggo dilanjut untuk diskusi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Internet saya bersahabat dengan saya. Saya, alhamdulillah. Susu, susu, ya. alhamdulillah, alhamdulillah. saya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share Mbak Nuria. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada empat narasumber yang sudah menyampaikan. Materinya sudah berbagi kepada kita semua. Terima kasih kepada Mas Irhami, Mas Yendra, Pak Ade, dan Bu Sri. Kemudian saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang bergabung dalam Zoom maupun YouTube. Uh, silakan untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan linknya oleh panitia di chat room di zoom maupun di youtube kemudian untuk uh, materi ketika tidak bisa teman-teman uh, atau peserta unduh di melalui uh, melalui link yang sudah dibagikan pada kolom uh, chat nanti bisa uh, materi insyaallah akan kami upload di uh, website dari Prodi ilmu perpustakaan di ip.winstripsuka.ac.id saya ulangi kembali lagi dipersilakan kepada seluruh peserta yang ada di Zoom maupun di YouTube untuk mengisi uh, link presensi dan kemudian untuk uh, materi ketika tidak bisa diunduh melalui link yang sudah dibagikan di kolom komentar nanti bisa bisa, uh, bisa diunduh di laman ip.winstripsuka.ac.id baik bapak ibu semuanya uh, sudah selesai sesi pemaparan dan uh, kita masuk ke sesi uh, tanya jawab. Uh, dipersilahkan kepada Bapak Ibu semua jika ada yang ingin disampaikan kepada uh, salah satu atau beberapa narasumber. Uh, dipersilahkan untuk mengetikkan di kolom chat. Seperti itu sudah. Adakah? Oke, ya. Sudah ada, Oke, okay. baik. Oh, ini sudah ada salah satu chat ya. Ini untuk Pak Ade dan Bu Sri. Berkenan saya bacakan, atau bagaimana ini, Bapak Ibu, Pak Ade dan Bu Sri? Oh, uh, ya, silahkan dibacakan ya, aja dulu. Oke. Baca aja, Oke, oke. Okay, okay. uh, saya Roni Rodin dari IAIN Surup uh, sangat menarik materi yang disampaikan oleh empat narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya uh, saya mau, mohon tanggapan dari Bu Sri dan Bapak Ade terkait uh, Dengan dengan nomenklatur prodi ilmu perpustakaan. Kalau prodi yang berada di bawah naungan UIN, biasanya prodi yang bernama Prodi Ilmu Perpustakaan atau Ilmu Perpustakaan dan Informasi akan tet uh, oh mohon maaf. Uh, yang berada di naungan UIN biasanya bernama Prodi Ilmu Perpustakaan atau Ilmu Perpustakaan dan Informasi akan tetapi kalau prodi yang berada di bawah naungan IAIN itu biasanya nama prodinya adalah Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Ada embel-embel Islamnya. Mungkin Sri atau Pak Ade bisa bisa sharing mengenai Pak hal Adi ini telurnya. seperti itu. Ya. Ka, uh, ya. seperti itu, Pak. Ya. Baik ibu ya sedikit ya, sharing boleh. aja uh, di Win Jakarta itu pertama kali didirikan nah, nama-nama kelaturnya adalah ya seperti yang sebutkan tadi jurusan ilmu perpustakaan dan informasi Islam tapi ketika ada akreditasi nah ini masalahnya nih ketika akreditasi jadi ada ya semacam apa ya keharusan Keharusan nomenklatur yang sama dengan apa yang ada di Kemendikbud. Jadi eh, pada periode berikutnya kita ya akhirnya menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud tadi, gitu kan? Jadi mau tidak mau waktu itu kita nomenklaturnya adalah jurusan eh, ilmu perpustakaan. Gitu. Jadi apa yang ada pada eh, pada waktu itu ya jurusan ilmu perpustakaan nah seperti itu nah eh, kemudian memang pada eh, masa sekarang ini ada beberapa perubahan yang lagi tapi eh, di sini masih memberikan sebuah pilihan gitu masih ada penek tidak ada penekanan secara eh, kalau dulu betul-betul klek -betul, kita gitu. <laughs> saklek ya tapi sekarang itu kalau tidak salah ada ada semacam pilihan itu kan artinya masih membolehkan Uh, kita men, memegang dulu uh, nama yang memengatur yang jurusan ilmu perpustakaan tadi, kan, tidak menjadi sains informasi karena kita tadi uh, masih me, masih memikirkan dulu harus ada perubahan-perubahan ke depan kalau dengan uh, langsung di, berubah menjadi sains informasi atau perpustakaan dan sains informasi karena ini konsekuensinya di kurikulum pun akan tentu saja akan berbeda ketika hanya menamakan ilmu perpustakaan saja. Dibandingkan dengan uh, perpustakaan dan informasi, gitu. Nah ini mungkin nanti Bu Sri bisa bercerita lebih panjang lagi. Silakan. Mas. Ya. <laughs> ya. Baik uh, Mas Roni ya, Mas Roni Radin ya, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita. Ya uh, menarik ya. Uh -huh. Jadi uh, apa penamaan apa namanya? Saya punya datanya, cuman kok saya cari filenya belum ketemu. Nanti saya share, Mas uh, Rodin. E, berangkat dari pengalaman ngeses ya, jadi ketika akreditasi melakukan assessment lapangan e, untuk prodi ilmu perusakaan yang ada di apa kemenak maupun di perguruan tinggi umum itu ada banyak sekali variasi nama ibu bapak sekalian, misalnya di e, apa e, WKS itu e, e, ilmu Uh, perpustakaan dan sains informasi begitu perpustakaan dan ilmu informasi seperti itu uh, naungannya pun berbeda-beda kan naungannya pun berbeda-beda tetapi memang benar uh, ada permasalahan yang disampaikan oleh uh, Pak Rodin ya bahwa ketika CPNS nah ini tadi malam juga di grup uh, ya Pak Nurdin di grup IP uh, di jurusan kami juga apa namanya ada apa Alumni yang ketika waktu itu eh, di tiga kita itu pakai ilmu perusahaan dan informasi Islam, ketika eh, apa mendaftar CPNS itu kok ada Islamnya gitu ya, padahal si pegawai itu hanya melihat secara saklek ya, ansih yang tertulis di kertas itu eh, apa ilmu perpustakaan atau ilmu perusahaan dan informasi begitu. Tetapi kemudian dengan dilampiri surat, di mana surat itu kemudian ada penjelasan dan ada muatan bahwa kurikulumnya itu ya ya apa namanya tidak kemudian kalau ini katalogisasi Islam itu berbeda dengan katalogisasi yang tidak Islam kalau Islam itu harus pakai Bismillah pakai syahadat begitu tidak akhirnya juga diterima begitu kalau dari perspektif ini Pak Rudin ya apa namanya diakreditasi karena saya banyak bergelut di situ sebenarnya penamaan itu benar kata Pak Ade masih ada peluang ya Pak Ade ya. Masih ada peluang uh, untuk apa namanya ilmu perpustakaan dan informasi atau ilmu perpustakaan seperti yang di UIN uh, Jogja kan ilmu perpustakaan sama dengan UIN Jakarta ya. Yang yang yeah. harus dilihat itu sebenarnya adalah muatan kurikulumnya. Uh, ketika dampak kita menggunakan ilmu perpustakaan dan sains misalnya, maka kemudian dilihat juga nanti apa namanya Uh, muatan sainsnya seperti apa? Uh, walaupun jurusan itu namanya hanya hanya dalam tanda petik ya ilmu perpustakaan maka di dalamnya pun tidak tidak melulu ilmu perpustakaan dia ada teknologi informasi dan dan lain sebagainya begitu. Jadi uh, nomor katur yang sekarang memang uh, jauh lebih longgar Mas Ludin. Tetapi ya memang harus di, dilihat pasar ya pasar. Karena kan di beberapa kriteria akreditasi dimanapun berada maupun akreditasi BNPT maupun yang internasional maka eh, posisi pasar itu sangat-sangat eh, menentukan menjadi poin penting eh, dari posisi prodi kita. Jadi jangan sampai ketika hanya itu satu kesalahan nama maka kemudian di pasar itu tidak bisa mengenal lulusan kita. Jadi yang penting adalah kesesuaian nama dengan Uh, apa nanti kajiannya, rumpun keilmuannya, kemudian beta dan... kurikulumnya, dan kemudian nih bisa di uh, setiap semester kali. Sementara itu, Mas Rudy, nanti saya share ini ya uh, peraturan yang nomenklatur itu ya. Saya kembalikan ke Bu Nuri, Pak Ade, ada tambahan, monggo cukup? cukup. Pak Ade masih ada. Cukup, cukup, nah, oh, cukup, baik. Terima kasih. Bagaimana, uh, Mas? Uh, Mas, siapa tadi yang bertanya dari Curup? Ya, bagaimana sudah? Uh, Clearkah uh, jawaban dari keduanya, Mas? Nah. Oke, okay. uh, baik. Uh, kalau memang sudah dari Bu Sri dan Pak Ade, uh, saya lanjut. Ini adalah pertanyaan dari teman-teman uh, yang menyaksikan via YouTube. Ini untuk Mas Irhami. Uh, ini nggak ada tulisannya sih, anonim kayak gitu. Uh, Menarik, Mas Irhami, apa yang disampaikan. Kemudian uh, ingin saya menanyakan terkait bagaimana keterkaitan perpustakaan digital, humaniora digital, dan data science. Di mana posisi pustakawan dalam konteks sains dan humaniora digital? Kemudian kompetensi seperti apa yang dibutuhkan? Terima kasih. Gitu. Ini untuk Mas Irhami. Mau direspon okay. dulu, Mas Irhami? Oke, okay, baik. Saya respon dulu. Oke. Okay. Uh, sebenarnya menarik pertanyaan ini juga tadi uh, beberapa juga saya diskusi secara pribadi dengan beberapa orang terkait ini. Jadi memang kalau untuk peran pustakawannya itu sendiri adalah uh, seperti yang di slide uh, sebentar. Slide ini, uh, jadi untuk librariannya itu sebenarnya mereka uh, mereka berperan sebagai uh, broker data sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi uh, librarian itu lebih banyak uh, mereka melakukan yang namanya penyimpanan, kemudian uh, melakukan preservasi data dan juga uh, kemudian retrieval dalam artian bukan kalau retrieval lebih cenderung pada data science sendiri jadi ketika data itu ada di perpustakaan jadi perpustakaan itulah yang memfasilitasi data science dan uh, is ini Islamic Scholar ini untuk menyediakan data untuk melakukan riset terkait dengan digital humaniora otomatis kemampuannya itu seperti yang tadi uh, dibilang di uh, slide ya Bu, Bu Sri tadi terkait dengan uh, uh, information retrieval, komunikasi, kemudian juga uh, data presentasi, kemudian uh, infografis dan lain sebagainya. Jadi jadi memang uh, kompetensinya nanti ke arahnya ke sana dan dia lebih banyak kepada isunya adalah ke subjek spesialis. Jadi uh, pustakawan yang ahli di bidang hukum Islam, siapa? Pustakawan yang ahli di bidang Quran dan hadis itu siapa? Katakan seperti itu. Kemudian per, apa, pustakawan yang ahli di bidang eh, apa di bidang lainnya, misalkan di bidang geografi siapa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu gitu. Jadi pustakawan ke depan perannya itu itu lebih spesialis sebenarnya, tidak general seperti saat ini serba palu gada gitu, jadi apa lu mau gue ada nggak begitu. Tapi mereka akan lebih pada ke spesialisasi. Siapa pustakawan yang ahli preservasi? siapa pustakawan yang ahli ahli di bidang literasi, siapa yang ahli di bidang uh, temu kembali, siapa yang ahli di bidang manajemen data dan lain sebagainya. Jadi seperti itu sih ke depannya arah-arahnya seperti itu. Nah, untuk kompetensi sendiri, kompetensi dasar itu pasti ada dan itu perguruan tinggi uh, itu lebih tahu daripada saya. Tapi kalau, kalau karena saya lebih banyak ke praktisi, yang saya rasakan selama saya berkarir di Perpustakaan Nasional pada saat itu adalah kemampuan bagaimana meramu dan storytelling terkait dengan data yang saya peroleh. Jadi lebih banyak kepada uh, data analytics. Saya melakukan banyak uh, data analytics. Kemudian data itu kita presentasikan kembali. Bagaimana data itu bisa orang mengerti? Bagaimana data itu bisa orang baca? Dan bagaimana data itu tersebar luaskan serta data itu mudah digunakan kembali? Mungkin itu dari saya. Hmm. Baik terima kasih uh, atas responnya Mas Irhami. Uh, saya kembali ke pertanyaan yang ada di uh, YouTube sebentar. Oh ya yeah. ini inisial ini untuk untuk Mas Hendra uh, dari Mas TTP ini inisialnya uh, ditulisnya di akunnya. Uh, salah satu kendala berbagai pengetahuan adalah ego. Tadi disebutkan dalam paparan Mas Hendra bahwa ada kalanya seseorang enggan berbagi pengetahuan. Karena takut disaingi atau kalah saing, uh, hal tersebut dirasa sangat relevan terjadi di mana-mana, apalagi dalam konteks organisasi yang selalu kental akan sit, uh, situasi atau suasana politik. Bercemin dari temuan penelitian Mas Yendra, kira-kira apa yang Mas Yendra tawarkan untuk merespon hal tersebut? Itu Mas Yendra akan direspon dulu. Oke baik, uh, terima kasih kepada penanya, siapapun uh, namanya ya. Ya. Uh, Jadi hal tersebut. Uh, mungkin dilihat ya, lumrah terjadi karena apa yang disebut dengan aspek uh, pengetahuan, berbagai pengetahuan termasuk tadi, dok. Kadang-kadang juga iceberg atau gunung es gitu. Apa yang tidak tampak itu lebih banyak sebenarnya daripada yang uh, tampak. Kalau saya sih menawarkan, sebenarnya memang tadi yang di uh, paparan saya itu kan ada empat ya, ada itu ya, disebut dengan uh, spiritual, uh, spiritualitas untuk menandingi itu termasuk uh, ibadah uh, isinya iman takwa dan ihsan kita mendekatkan diri ya, uh, kita, kita percaya bahwasanya uh, pengetahuan itu bermanfaat bagi sesama mengapa tidak selama itu tidak melanggar hukum kemudian tidak uh, apa namanya berlawanan dengan aturan-aturan yang memang sudah ada gitu loh kemudian uh, apa yang di, ini kan juga di apa tawarkan penguatannya terkait dengan uh, kauf dan rojak tadi. Jadi kalau khawb itu jangan selalu cemas gitu. Jangan kita selalu cemas bahwasanya cemas itu ya untuk makhluk saja, untuk makhluk sesama makhluk. Cemas tertakut tersaingi tadi, cemas saya tidak punya kita tidak punya uang, cemas kita kalah gitu kan. Cemas dan lain-lain itu yang hal-hal yang berbau makhluk itu lebih kecemasan, tapi lebih baik kita takut. Ya, takut itu rojak tadi yang kepada Allah pada pencipta kita takut kenapa kita tidak mendapatkan berkahnya. Intinya seperti itu sih. Jadi tidak mendapatkan berkah dari pengetahuan kita dapat ketika pengetahuan itu harusnya kita sebar dan itu bermanfaat bagi yang lain gitu. Kemudian ganjaran tadi juga ada reward and punishment itu silakan diperhatikan itu juga kalau Ber, uh, berbicara terkait dengan reward punishment juga kebermanfaatannya pahala apa yang didapat gitu kan tidak tidak bertentangan dan tentu saja keadilan. Kalau dari segi itu kita berbicara ya kalau kita berpikir mau-maksudnya maksud itu akan insyaallah uh, berbagi pengetahuan tuh ya luas-luang aja tidak tidak melanggar aturan kemudian bermanfaat bagi sesama dan kita juga selalu terhubung kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu Mbak Riani. Oke, okay, terima kasih Mas Hendra atas responnya. Kemudian sebelum saya kembali ke pertanyaan yang ada di Zoom, saya ingatkan kembali lagi uh, untuk teman-teman, untuk para peserta yang belum bisa mengunduh materi di melalui Zoom ini, nanti bisa datang langsung ke websitenya uh, Rodi Ilmu Perpustakaan di uh, dilamannya suka.acid Nanti uh, setelah selesai acara, insya Allah segera kami upload begitu. Baik, uh, kembali lagi ke pertanyaan yang disampaikan teman-teman uh, di Zoom. Uh, ini ada pertanyaan dari Nurasmi, pustakawan UNRI. Uh, Unri. Uh, untuk Bapak pembicara pertama, uh, Bapak Hali maksudnya Mas Irhami gitu ya. Dia ya, tertarik dengan pemaparan Bapak tentang penelitian yang berkaitan dengan data science yang dilakukan pustakawan. kira-kira uh, trik simpelnya bagaimana ya, Pak agar penelitiannya mudah dilakukan? Kemudian ini uh, sekalian untuk Mas Irhami juga uh, dari Hikmah, terpikir bagaimana masa depan jurusan ilmu perpustakaan? Apakah perlu fokusnya dirubah ke data sains saja? Seperti itu Mas Irhami dua pertanyaan okay. bisa baik, direspon. Uh, baik saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Sebenarnya untuk yang yang pertama itu sebenarnya agak mudah sebenarnya uh, kita kan punya data tuh data kunjungan data kemudian uh, pengunjung buku yang sering dipakai itu apa kemudian pengunjungnya itu dari mana itu kan semua data itu ada di perpustakaan mulai dari situ aja dulu ibu dicoba di untuk dikawinkan data itu misalkan data buku yang paling banyak uh, uh, saat ini dipinjam dengan data buku yang uh, paling banyak dibeli itu apa kemudian uh, tahun ini jumlahnya berapa kemudian tahun ini jumlahnya berapa sehingga nanti Uh, akan terjadi semacam uh, apa semacam kayak persilangan data oh ternyata buku ini adalah seperti ini oh nanti prediksinya bahwa buku ini akan seperti ini jadi uh, seperti itu ibu jadi mulailah dari hal-hal yang ada dalam diri kita sendiri ada ada dalam uh, perpustakaan kita sendiri gitu jadi jangan 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 ngelihat yang lain dulu sebenarnya di, di perpustakaan kita itu sebenarnya kaya dengan data cuman terkadang lagi-lagi kita bicara untuk masalah literasi data untuk pustakawan ini perlu kita lakukan juga penelitian apakah kita sudah mengerti terkait dengan sumber daya yang ada di sumber daya data yang ada di perpustakaan sendiri perpustakaan kita sendiri kemudian yang kedua ibu hikmah ini pertanyaan bagus apakah harus diubah ke data science terkait dengan kualifikasi pustakawan oh saya kira enggak karena apa Pustakawan dan data science punya punya peran masing-masing. Pustakawan menyediakan data untuk data science. Kemudian data scientist ini juga akan datanya diambil lagi oleh pustakawan untuk di di tempatnya. Jadi saling membutuhkan, saling bekerja sama dan saling berkolaborasi. Saya kira enggak pustakawan tetap dengan pustakawan dengan dengan kualifikasinya. Data scientist juga juga dengan kualifikasi data scientist. Dan, dan lain sebagainya, subjek spesialis juga dengan subjek spesialis dalam artian ya, Islamic scholar juga dengan Islamic scholar jadi saat ini memang eranya adalah era multidisipliner, jadi kita semua saling kerja sama tidak ada yang lebih satu sama lain dalam hak ilmuwan tapi kalau dalam bayaran iya saya harus iya. setuju <laughs> <laughs> Oke okay. yeah. uh, mungkin dari saya itu aja sih uh, untuk uh, ibu Hikmah terima kasih. Oke okay. tidak Mabarakat. tergantikan ya mas tetap ada um, pada mbak. porsinya masing-masing. <laughs> ini kayaknya untuk mas Irhami lagi ini dari Vita dari Universitas Lancang kuning bisa terbaca mas Irhami? Uh, yang mana tuh Mbak? Uh, yang tertarik dengan digital uh, digital Cemetery Bisakah dijelaskan oh, lagi? Ya. Oke. Oh, Oke, okay. okay, digital cemetery itu uh, di kami itu uh, <coughs> mohon maaf. Tuh saya <Kita> share dulu. <coughs> Oke. Okay. Sudah jam istirahat oh. ya nih Mas. <laughs> uh, enggak, saya biasa tidur jam 12. jam oh. 1. Mm. Jadi untuk digital cemetery itu uh, tadi mana ya? Oh, sorry, oh, saya langsung kita. aja deh. Uh, saya langsung ke ini. Uh, ke Sorry sementara. Oh sorry, cyber cemetery namanya. Uh, untuk cyber cemetery langsung aja ini saya kasih lihat di, di perpustakaan kami. Jadi perpustakaan UND itu meng, uh, apa, melakukan yang namanya web archiving terkait dengan uh, apa website-website yang sudah tidak ada. Contoh misalkan gubernur uh, DKI zaman Pak Ahok itu kan ada websitenya dia punya mengeluarkan website sendiri modelnya kayak apa itulah sebenarnya tugas dari uh, universitas yang ada di lokal sana misalkan UNJ atau dinas perpustakaan arsip dan uh, DKI Jakarta perpustakaan arsip DKI Jakarta itu melakukan yang namanya web archiving jadi arsipnya itu di web jadi ketika ada orang peneliti mau uh, mau ambil itu itu bisa gitu diambil kembali di retrieve lagi ditemu kembalikan nah sekarang pertanyaannya sudah dilakukan apa belum terkait dengan web archiving website website emda di Indonesia oleh perpustakaan lokal masing-masing saya kira ini menjadi satu proyek yang sangat menarik buat dinas perpustakaan dan arsip daerah setempat maupun universitas yang ada di sana sehingga nanti cyber cemetery ini atau kuburan digital ini bisa terus dipakai dalam artian ketika nanti ada ada peneliti yang mau meneliti tentang kebijakan gubernur X pada pada eranya itu bisa dilakukan uh, melalui website tersebut gitu. Jadi jadi memang itu uh, merupakan tugas yang sangat berat sih sebenarnya. Tapi bukan berat sih sebenarnya dengan teknologi yang sekarang makin tambah murah sebenarnya agak lebih mudah. Jangan sampai uh, yang saya takutkan adalah yang saya dengar nih yang saya dengar uh, dari pihak uh, National Library of Australia itu sudah melakukan yang namanya web archiving terkait dengan website-website partai politik yang ada di Indonesia. Jadi bukan bukan tidak mungkin suatu saat ketika ada anak sejarah dari Universitas UIN atau uh, UI atau mana mencari tentang data partai politik uh, di tahun 2000 sekian, tiba-tiba dia harus minta ke database yang ada di Australia. Perpustakaan Nasional Australia sudah melakukan itu, tapi ternyata di kita masih belum. Nah, yang hal-hal seperti ini gimana ya? Sebenarnya memang harus diperlu dipikirkan, gitu segera, karena memang ini terkait dengan masa depan bangsa. Gitu itu sih, dari, itu dari perspektif saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Irhami. Tadi Mbak Vita sudah terjawabkan. Itu tadi langsung sambung ke pertanyaan untuk Bu Sri. Dari Mbak Vita juga, Bu Sri, uh, pertanyaan ya. kepada Bu Sri terkait dengan perubahan kurikulum MBKM. Jika perubahan kurikulum prodi, apakah... Mata kuliah yang paling signifikan yang harus diperbaharui uh, untuk kurikulum MBKM dari pandangan ibu sebagai dosen sekaligus asesor Oke okay. langsung direspon bu sri Ada... ya boleh oke okay. vita ketemu lagi vita apa kabar lanjang kuning ya allah Salah sama sekali kita nggak ketemu ya kan ya, baru sehat-sehat saja kan semuanya sehat bu ppkm level Asli. 4 bu. Iya betul ya level 4 betul. Jadi kayak berbicara tentang akreditasi ya ban PT yang sembilan kriteria ini kan ada kemajuan sih dari yang tujuh standar kemarin. Yang sembilan kriteria itu prodi itu ketika mengajukan ya ketika submit akreditasi maka dalam batas-batas nilai tertentu misalnya dia nilainya 160. Di bawah 160, maka dia tidak bisa diakreditasi. Jadi, sudah saklek juga begitu, tidak ada kompromi dan tidak bisa dilanjutkan ke AL, begitu e, asesmen lapangan atau visitasi. E, salah satu syarat akreditasi itu ada tiga: jadi, penjaminan mutunya, kemudian DTPS-nya, DTPS-nya rasio, kemudian yang terakhir itu adalah kurikulum. E, di poin kurikulum ini beranak pinak banyak banget, begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan e, apa? MBKM ya karena memang uh, semangatnya mas menteri ini adalah uh, MBKM ini kan ada empat ya jadi mempermudah pembukaan prodi baru kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi makanya kenapa sekarang ada perpanjangan otomatis ada model ISK uh, begitu kan ada model uh, akreditasi internasional yang nanti bisa disetarakan uh, dengan unggul uh, ap apabila yang mengakreditasi lembaga internasional itu e, tertulis di e, apa e, Dikti dan e, BAN PT begitu. Kemudian memperlancar ini ya PTNBH ya itu di Permendikbud 4 tahun berapa ya 20 begitu. Nah, yang terakhir ini yang Mbak Vita tanyakan itu adalah terkait dengan hak belajar tiga semester di luar prodi. Nah, ini dia. E, ada kewajiban, kewajiban yang harus diselesaikan oleh perguruan tinggi prodi e, dosen bahkan ketika nanti uh, uh, penerapan kurikulum uh, Merdeka Belajar itu uh, ke dalam delapan ini ya kegiatan belajar ya di dalam kegiatan belajar. Nah kalau tadi ditanyakan mata kuliah apa sih yang paling penting uh, untuk di review kurikulumnya ya sebenarnya review kurikulumnya itu uh, apa MBKM itu kan uh, lebih kepada ini ya apa sama sih dengan yang awal, tetapi di, lebih ditekankan e, penetapan profil lulusan itu dulu ya, yang di, kemudian e, CPL-nya, bagaimana bahan kajian benar-benar itu dilihat e, sampai kepada e, penyusunan metrik mata kuliah, kemudian e, peta kurikulum. Nah, kemudian karena mahasiswa ini dikasih opsi ya, jadi kalau nanti mahasiswa nggak ngambil nggak apa-apa, tetapi kalau ngambil nah itu kita siapkan. Makanya kan kita menyiapkan. Uh, itu uh, salah satunya misalnya SKS yang di luar lembaga kita itu uh, paling lama dua semester setara dengan uh, 40 SKS kan. Kemudian yang di prodi di kita misalnya di prodi ilmu pustakaan di Fakultas Pesuluden di UIN Sunan Kalijaga gitu ya. Di satu prodi uh, di satu prodi tapi berbeda UIN begitu ya di di tempat yang lain begitu itu satu semester setara dengan 20. Nah Uh, berdasarkan pengalaman di UIN Jogja sekarang sedang Ayuh, mengumpulkan prodi-prodi Pak Nurdin ya menjadi pelaku karena beliau kaprodi dan Bu Marwi CS ketua tim ini ya desain kurikulum IP uh, memang benar uh, mata kuliah umum uh, universitas kan sudah diselesaikan level universitas ya nah yang perlu disiapkan adalah mata kuliah-mata kuliah yang nanti akan dipilih ya yang akan dilirik oleh apa namanya oleh Uh, orang lain yang akan ke kita kita boleh ngeser semuanya sejumlah mata kuliah yang ada tetapi uh, ada juga yang kemudian memilih opsi ini loh yang yang saya setor hanya lima mata kuliah ini kemudian yang menarik begitu yang uh, apa tadi Mas Irham nih menyampaikan ini bisa uh, diambil karena ada apa uh, antar ini antar disiplin keilmuannya jadi dia akan uh, apa menguatkan begitu Praktek bagus itu sebenarnya sudah dilakukan oleh uh, universitas ini ya. Saat, uh, mana salah tiga itu uh, UKSW ya Kristen itu dia menggunakan model shopping ya. Jadi dari, dari semester berapa itu dia sudah shopping ke prodi yang lain, kemudian nanti diekuivalensikan dengan uh, SKS. Jadi uh, mata kuliah-mata kuliah itu uh, yang apa yang akan ditawarkan, kemudian yang akan nanti dilirik yang kita tawarkan yang akan dilirik itulah yang kemudian bener-bener kita ini kita pandangi ya kita lihat uh, seperti apa begitu di samping juga uh, yang yang paling penting itu adalah ini penetapan profil itu kesesuaian dengan CPL, LO dan sebagainya itu itu mbak apa namanya mbak Vita beberapa poin makanya memang perlu ada pemutakhiran kurikulum karena kalau di di apa di kriteria akreditasi internasional itu kan ada dua poin ya jadi kurikulum itu ketika kita pembaruan kurikulum itu namanya yang mayor ya apa namanya evaluasi mayor kalau evaluasi minor itu kan yang per tahun ya per tahun lebih kepada apa namanya isinya dan sebagainya tapi kalau sudah yang mayor misalnya tiga tahun sekali itu sudah kepada perubahan mata kuliah dan sebagainya saya pikir itu dulu nanti kalau kurang puas nanti kita bisa wa ya, Bita, ya. Gitu ya, Bu, ya. Itu ya Bu Nuri Ya, bu, iya makasih ya, oh, terima kasih mbak Vita kita. atas pertanyaannya ya. dan tanggapannya dari Bu Sri uh, lanjut lagi ini dari Amri Amri ya Amri masih di sini saya boleh tambahkan um, sedikit mbak oh, silahkan. Nuriani silakan 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 sebelum Baik. pertanyaan selanjutnya uh, saya menambahkan sedikit kepada pertanyaan mbak Vita ya senior saya juga di Win uh, terkait dengan MbkM Kebetulan di Universitas Brawijaya itu sudah melakukan semester lalu dengan S 1 juga di UPI Waktu itu kita ya. memang ini inisiasi, menginisiasi dua mata kuliah SKS-nya sama, yaitu tiga uniknya. Memang di Indonesia, terutama di prodi-prodi kita, jangankan antar uh, apa ya, beda kementerian, misalkan kementerian. UIN dengan ya win dengan UB. Misalkan UB. itu antara UPI dan UB juga mata kuliahnya bisa beda namanya, tapi sebenarnya tujuannya sama. Misalkan hmm. kalau kami itu namanya... Mata kuliah deskripsi sumber dan temu balik informasi itu kita ngikuti misalkan nomenklatur nama-nama eh, itu di eh, alam misalkan dan lain seperti itu tapi di UPI namanya metadata saja gitu loh kan skupnya lebih lebih apa ya lebih ringkas sebenarnya met hanya metadata tapi apa yang kita berikan ke mahasiswa UPI dan lain-lain ya kita berikan sesuai dengan apa yang ada di UB dan mereka puas. Maksudnya mereka tidak hanya belajar metadata saya ternyata temu balik itu juga basis di situ gitu loh jadi mengajar itu eh, kami diserahkan waktu itu terus ada juga mata kuliah yang menarik ini Bunda Sri dan teman-teman ketika mata kuliahnya sama sks nya sama tapi ininya eh, apa namanya sifatnya berbeda ada pilihan dan wajib kalau kita wajib mereka pilihan Nah itu apakah oh, bisa iya. juga itu menarik kami coba uji cobakan itu di mata kemarin manajemen pengetahuan. Nah, kalau di mereka itu pilihan, di kami wajib karena uh, diberikan di semester 2 karena di Fakultas Ilmu Administrasi kan tadi uh, empat core-nya, pertama leadership kepemimpinan, uh, kedua tata kelola atau governance, ketiga itu uh, organisasi, dan yang terakhir itu decision making. Nah, itu administrasi. Jadi kurikulumnya juga sangat mengarah ke sana dan kami memilih kekasan namanya information governance karena kenapa kearsipannya juga banyak di dibahas di situ dan mereka belajar di kami terima kasih makasih terima mas terusihan uh, ya buatri mau menambahkan uh, Nuri, sedikit saja ya tadi ada mata okay, silakan, ya apa apa ya? bu ya. kita lebih nggak apa apa kok bu. sudah izin sedikit tadi tergelitik soalnya Mas Hendra terima kasih yeah. diingatkan tentang mata kuliah pilihan ya di berbagai referensi akreditasi yang berbasis internasional ya itu justru salah satu mata kuliah salah satu keuntungan dari mata kuliah itu menunjukkan distingsi dari prodi itu ya jadi kita tidak bisa mengenyampingkan misalnya mata kuliah pilihan dan sebagainya ya kan itu itu menjadi karena apa di salah satu apa namanya kategori atau indikator bahwa ProDiMu itu uh, unik di antara prodi yang lain itu apa dilihat dari kurikulumnya kayak kurikulumnya apa bahan kajian dan sebagainya kemudian satu satu lagi indikatornya itu adalah jumlah jumlah dan ini varian mata kuliah pilihan yang ditawarkan nah itu menjadi salah satu loh salah satu ciri uh, apa kekhasan jadi kalau kita ingin menunjukkan kekhasan mata kuliah kita itu bisa Eh, kekhasan produk kita bisa dari mata kuliah yang, yang wajib ya, tetapi juga dari pilihan itu juga menjadi salah satu indikator dan, dan itu berdasarkan referensi yang yang qualified juga begitu. Itu saja Mbak Nuri, terima kasih. Oke okay, baik, terima kasih Bu Sri. Uh, lanjut lagi tadi ke pertanyaannya Mas Amri. Um, Mas Amri masih di sini ya. Uh, untuk Pak Ade ini uh, sangat menarik materi yang disampaikan oh. oleh Pak Ade. Izin bertanya Pak, uh, bagaimana pada rapat kepemimpinan profet Profetik pustakawan dalam lingkungan perpustakaan, apa indikatornya? Eh, apakah ada teori yang mengkaji secara khusus terkait kepemimpinan profetik pustakawan? Terima kasih. Itu Pak Ade mungkin bisa ditanggapi. Ya terima kasih. Ya pertanyaan sangat menarik ya. Ya. Eh, tadi tentang kepemimpinan profetik ini mungkin eh, nanti bisa dibaca. Buatnya ada disertasi dari Uin Jogja ya Pak. Okay. <laughs> nah ini memang seharusnya eh, ini yang harus kita gali dari dari ayat-ayat yang kita temukan tadi secara teks bagaimana kita membumikan eh, ayat tadi sebagai sebuah postulat atau mungkin dalam artian kalau kita dikirim asumsi dasar atau proposisi yang sudah memang diberikan oleh Allah dalam kitab suci nya dibuat menjadi sebuah indikator-indikator dan tentu saja untuk membuat indikator-indikator ini kita harus melingkan dengan ayat-ayat lainnya. Misalkan tadi untuk eh, pen apa, kemimpinan profetik. Di sini ada beberapa indikator yang di apa ditawarkan berdasarkan ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an itu. Misalkan seperti indikator sidik, jujur. Pemimpin harus berpegang pada kebenaran kemudian kejujuran, berpenama nurani, sabar, kebijakan, dan lainnya, itu bisa ditemukan pada beberapa surat. Misalkan surat Al-Kahfi ayat, 8, eh, ayat 5, surat Yunus ayat 38, surat Haji ayat 30, Al-Imran ayat 75, kemudian Al-Ahjab ayat 21, Al-Baqarah ayat 177, dan al mukmin ayat 28. Kemudian indikator yang keduanya, misalkan eh, indikator amanah, tanggung jawab yaitu profesional, loyal, ya kepada Tuhan, mimpin, ya, rekan, bawahan, lawan, ya. Nah itu ada beberapa uh, surat itunya itu, ringnya itu. Seperti Al -An Anbiya, ya. Al Anbiya ayat 73, kemudian Zariyat ayat Al Baqarahnya itu nanti bisa dilihat ya. Ada lagi indikator misalkan Patona, ya cerdas karena takwa, skill teruji, ya problem solver, ya, lawannya modo itu ada beberapa surat lagi yaitu al araf ayat uh, 199, Yusuf ayat 5556, ya Anissa 59, ya. banyak sekali ini. Uh, tinggal nanti uh, misalkan indikator keempat tablik komunikatif ya open management amar nahi mungkar, communication skill Yang ya, lawannya mem, mem, menyembunyikan. Itu juga ada beberapa surat yang mendasari eh, dari indikator-indikator ini. Nah, eh, secara teoritis inilah yang yang baru dibangun sebetulnya. Dari mulai eh, Profesor Kontu Joyo, kemudian Ahimsa. Nah, salah satunya ini sudah mulai dibangun oleh eh, saudara kita ya itu nanti bisa dilihat nih bisa ketemu Busri atau Gula Bibah di UIN Jakarta <laughs> ada yang judulnya itu membangun kematangan karir pustakawan melalui kepemimpinan profetik yaitu penulisnya kalau tidak salah Pak Sungadi ya kebetulan eh, kami pernah ketemu di UI waktu itu dalam ontologi Pustakawan. ini ada tulisannya ya di ontologi <coughs> itu nah ini ya justru yang eh, menarik bagi kita mungkin salah satunya di uh, di ranah perguruan tinggi yang berbasis uh, artinya memiliki nilai-nilai keislaman sebetulnya nilai keislaman itu atau nilai agama itu sendiri di SNDK itu sudah ada itu untuk uh, artinya gini walaupun universitasnya tidak menamakan universitas Islam tapi karena SNDK sudah mengamanahkan bahwa setiap penyusunan kurikulum itu harus berbasis agama berdasar ketuhanan yang maha esa mau tidak mau ya Siapapun ya harus, nantinya eh, harus ada ada hubungan dengan tadi ya paradigma itu harus berhubungan dengan agamanya gitu. Terserah nanti misalkan kalau memang di tinggi umum itu ada yang eh, bukan beragama Islam bisa merujuk ke misalkan temuan-temuan Pak Blasius, temuan-temuan ya, Pak Putu Pendit. nah itu eh, seperti itu. Nah kalau teori buku-buku teori yang secara khusus mengenai ini itu Uh, istilahnya belum 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 ada jadi begini ya teori-teori yang ada di perpustakaan yang sekarang sifatnya masih umum ya seperti ada teori ya, apa hit finance kemudian ada anomalis pengetahuan dan, itu sebetulnya masih bisa dipakai Nah cuman di sini yang perlu kita kaji dasar-dasar teori yang ada secara umum itu yang mungkin sekarang menjadi produk barat kita yang harus meluruskannya bukan kita menentang teori yang sudah ada, tapi kita menambahkan, menambahkan teori yang ada, ya. Karena gini tujuan-tujuan dari eh, kita belum menemukan pada teori-teori yang ada itu, belum menemukan ke akhir hilir dari teori itu apa. Nah di komunikasi di kepustakaan propediktik ini ada tujuan akhir, yaitu menginginkan orang untuk transendensinya mungkin yang selama ini pendekatannya humanis humanisasi liberalisme nah itu udah udah ada tapi ke transendensinya itu belum 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 gitu mengarah nah tugas kita lah di sini ya untuk mengintegrasi transendensinya itu sehingga teori-teori kepemimpinan propagit ini bisa dimunculkan teori-teori kepustakawanan yang secara umum bisa dimunculkan dari bersumber kepada wahyu tadi ini. mungkin uh, seperti itu oh, ya yeah. oke okay, terima kasih pak ade begitu ya mas amri uh, respon dari uh, pak ade kemudian uh, ini masih ada dua pertanyaan satu pertanyaan untuk semua uh, sebelumnya saya ingatkan kembali lagi uh, link materi sudah uh, materi sudah di upload di uh, website uh, Prodi Ilmu perpustakaan jadi yang merasa kesusahan kesulitan untuk mengakses melalui yang disampaikan via Zoom atau yang tadi sempat keluar terus masuk lagi lupa linknya bisa langsung ke website Prodi Ilmu Perpustakaan di ipi.uin-suka.ac.id. Kemudian saya ingatkan kembali lagi teman-teman untuk mengisi presensi linknya sudah disampaikan oleh panitia pada kolom komentar. Baik, oh, ini masih ada satu pertanyaan untuk Mas Irhami dan nanti mungkin di akhir saya minta closing statement dari Para narasumber sekaligus untuk menjawab uh, pertanyaan dari Mas Khair. Uh, ini untuk Mas Irhami dari Laksmi ini Mas. Di penjelasan materi dikatakan bahwa saat ini data mentahnya yang diolah bukan lagi data open journal. Bagaimana secara teknis pengelolaan data mentah seperti ini? Karena data mentah diperoleh saat penelitian berlangsung. Apakah ini dibolehkan dalam etika penelitian? Karena data mentah itu hak mutlak peneliti, mohon penjelasannya seperti itu, Mas Irhami. Oke, okay, oke, okay, baik, uh, Ibu Laksmi, ini pertanyaan menarik sih sebenarnya. Kalau untuk lagi-lagi saya harus bilang kalau untuk konteks di Indonesia belum sampai dengan sini, saya akan uh, share screen. Uh, sorry, uh, share screen di out. Oh, oke, okay, sorry ini. Uh, oke, okay, ini, ini adalah websitenya ICPSR, International Consortium of Political and Social Research. Jadi ini adalah konsorsium dari berbagai macam universitas yang ada di Amerika dan beberapa negara di Kanada juga di Amerika Utara. Ini melakukan yang namanya data mentah semua penelitian ditaruh di sini, ibu Jadi saat ini eranya bukan hanya open journal, open access, tapi juga data mentahnya dibuka secara umum. Orang bisa melihat. Ini contoh saya ambil data untuk library, di sini ada Main Library Branches uh, Book Mobile 2013, ada. Public Survey 2013. Dan tadi saya li, uh, baca pertanyaan Ibu terkait uh, data mentah. Data, data mentah harus dibagikan, uh, dan itu harus uh, tidak boleh memuat satu nama, kemudian gender, oke okay, gender boleh, uh, nama, uh, kemudian hal-hal yang bersifat, bersifat pribadi kayak tanggal lahir, dan lain sebagainya itu nggak boleh. Jadi datanya itu dihapus nama yang yang boleh itu adalah uh, kayak misalkan gender, usia, kemudian dan uh, lain, lain sebagainya yang tidak mengindikasikan ke arah privacy, pelanggaran privacy. Jadi seperti itu, Ibu. Ibu bisa masuk ke icpsr.umich.edu. Ini adalah website kalau menurut saya uh, best practice untuk uh, open data, uh, open research data uh, di Amerika Serikat. Nah, tadi ada pernyataan Ibu bahwa data mentah adalah hak mutlak peneliti. Oh, tidak kalau menurut saya. Karena apa? Ibu melakukan penelitian pakai uang-uang siapa? Uang negara, katakanlah dari APBN. Nah, APBN itu adalah uang rakyat. Jadi harusnya sementara dan dan penelitian itu yang paling besar adalah kita mencari data kan. Survei sana, survei sini. Terus data itu dikekep gitu loh sama peneliti. Sebenarnya itu itu sesuatu yang salah, sesuatu yang kalau menurut saya ya itu nggak enggak adil gitu karena kan uangnya itu kan bukan uang pribadi kita untuk peneliti tapi uang dari donor uang dari sponsor untuk melakukan penelitian nah kalau di Amerika kalau ada peneliti seperti itu ketika dia nggak mau mempublish datanya namanya cacat dalam artian dia di blacklist untuk tidak akan pernah dapetin yang namanya grant atau research lagi jadi seperti itu jadi Masalah data, publikasi data adalah masalah akuntabilitas, masalah kredibilitas seseorang masalah kredibilitas peneliti dan itu menjadi budaya di sini. Tapi kalau di Indonesia saya nggak berani jawab apakah sudah berani untuk sampai seperti itu, apakah data riset berani untuk dipublikasi uh, data mentahnya ya? Karena apa? Uh, karena uh, data riset ini akan dipakai untuk hal-hal yang 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 bisa menjadikan apa uh, riset itu menjadi keberlanjutan sustainability-nya itu ada. Dan ini adalah best practice-nya sudah ada nanti silakan ibu lihat di sini. Ini best practice-nya uh, Uh, apa uh, datanya seperti apa bisa diupload dan di, apa dan dilihat baik itu Excel-nya, dari berbagai macam uh, bentuknya sehingga nanti data itu bisa uh, mudah digunakan mungkin dari saya itu uh, terima kasih oke okay, terima kasih mas irhami atas responnya Mbak bang Mbak nuri nuri Mbak okay. saya boleh saya bicara mau ya? Soalnya, silakan, silakan. Uh, saya mau nambahi saya mau boleh, menambahi boleh. karena saya uh, tertarik sekali dengan dan ini sangat penting menurut saya tertarik sekali dengan uh, apa yang dikatakan Irhamni tadi masalah data mentah yang harus uh, dipublikasikan. Nah ini menarik sebenarnya data mentah dipublikasikan di Amerika atau di Amerika Utara itu mungkin sudah serta merta bisa diterapkan. Tetapi kalau di Indonesia, nah, ini berat Mas Irhamni karena ya, apa kode etiknya belum jalan belum. Nah, ketika maka kode etik belum jalan, itu. maka ya kode etik belum jalan, maka data mentah itu selalu mengandung unsur privacy. Nah, makanya saya selalu bilang kepada para uh, apa yang apa yang namanya yang uh, yang selalu mendukung untuk open access itu adalah bahwa tolong dibenerin dulu kode etik risetnya. Kalau kode etik risetnya sudah benar, maka yang namanya open access itu bisa jalan. Tetapi, kalau sejak awal kode etik risetnya masih memuat nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, KTP, dan lain sebagainya, itu belum bisa. Jadi, menurut saya, kalau misalnya data mentah atau open access itu kemudian mau diterapkan betul-betul, itu harus mulai dari hulu. Sampai ke hilir. begitu Benar nggak uh, ya. saya ini, Irami? Betul, betul Ibu. Jadi kalau di kami ini ada yang namanya IRB, uh, Institutional Research Board. Jadi semacam kayak ada orang, profesor, dewan guru besar, atau dewan komite masyarakat, bukan hanya guru besar, tapi masyarakat juga, itu yang mengawasi setiap riset yang dilakukan oleh universitas atau lembaga. Jadi ketika nanti dia mau ngambil data, dilihat itu komponen risetnya, komponen pertanyaannya, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Jadi seperti itu dan ketika mau publikasi data mentahnya itu itu masuk ke IRB juga Institutional Research Board juga ketika IRB bilang ini enggak boleh publish bahkan data itu akan dihapus jadi misalkan nama-nama KTP alamat itu akan dihapus yang lainnya silakan diupload jadi seperti itu ada yang namanya dewan-dewan Dewan kode etik dan itu memang benar yang dibilang Ibu Labilah memang benar di Indonesia belum bisa diterapkan karena memang culture kita memang agak beda gitu mungkin nanti ya semoga sih dalam jangka waktu dekat bisalah se sebagaimana dengan semangat pemerintah kan sekarang ini kan ada one data satu data Indonesia kan mungkin nanti dari LIPI atau dari Kemdikbud bisa memfasilitasi nanti juga dari Perpusnas juga mungkin bisa uh, dari segi uh, dari segi standar metadata yang yang digunakan ya, seperti itu. Ya Bu benar Bu makasih atas tambahannya. Oke okay, terima kasih Mas Irahami dan Bu Labibah atas responnya. ya. Uh ini sudah mendekati jam makan siang pukul 12, Pak Mas Irhami juga mungkin perlu istirahat. ini terakhir sekaligus nanti ditambah dengan closing statement dari masing-masing pembicara. Ini ada pertanyaan dari Hoir, dari Arsiparis Paris Kementerian Perhubungan, izin bertanya kiat-kiat dari para pembicara untuk alumni ilmu perpustakaan yang dapat digunakan untuk bersaing di dunia kerja, yang mana mungkin peluang mereka bekerja sekarang di bidang perpustakaan atau kearsipan, Ataupun bidang setara dengan ilmu perpustakaan lain, mungkin ini eh, apa ya, Mas Soir meminta kita dari para pembicara. Mungkin nanti bisa ditambah juga dengan closing statement-nya dari masing-masing pembicara. Silahkan, mau siapa dulu? Mungkin Mas Hendra dulu kali ya. Tadi Mas Ilhami udah banyak berbicara. Iya, yeah, <laughs> oke, okay. baik. Kalau memang diminta, uh, kalau dari saya, memang uh, perpustakaan, atau ilmu perpustakaan, dan informasi kan? kita tahu ya ilmu sosial budaya termasuk dia juga ilmu sosial terapan atau applied social science di mana nanti kalau misalkan peminatan atau interest profesi atau sesuai dengan CPL tadi yang dipelajari di kuliah kemudian nanti profil lulusannya apa di prodi itu terkait dengan minat sebenarnya dari individu itu sendiri kompetensi itu yang saya garis bawahi karena misalkan kalau kita ingin menjadi Arsip Paris dan lain lain tuh kita basisnya bisa menggunakan nasional tapi kalau memang nasional belum lengkap atau luas kita bisa menggunakan standar dari ARMA jadi ARMA di tingkat global itu yang sering kami rujuk kalau saya pernah membahas itu makanya ARMA saya mendaftar menjadi anggota di ARMA. Dan di situ dibahas hal-hal baru kaitannya dengan salah satunya adalah information governance, tata kelola informasi itu yang bisa dimasuki oleh uh, LIS dan di mana information governance itu sangat-sangat memperjuangkan uh, bagaimana manajemen risiko dan value uh, sebuah informasi. Di situ kita belajar policy, tata kelola uh, riset, termasuk uh, bagaimana uh, tadi hulunya ya kemudian hilirnya itu hasilnya, apa outputnya berupa misalkan informasi, riset, dan lain-lain seperti itu. Menurut saya sih itu kompetensi dan sering-sering uh, ngobrol dengan asosiasi. Makasih. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Mas Yadra atas uh, responnya sekaligus closing statement. Kemudian uh, Pak Adi tadi terlempas, oh, sepertinya sudah ada hadir lagi. Iya, <laughs> okay. tadi sempat terlembat. <laughs> Silakan Bapak untuk merespons saya, uh, kan, ya. statement. Uh, saya berdasarkan ayat tadi ya di di akhir ayat tadi tentang wakulashayin tadi uh, kebutuhan ya bagi kompetensi uh, pustakawan maupun karsipan ternyata ya ini harus didasari dulu atau dasar-dasar kemampuan ah suenahu, yaitu menghitung, mengumpulkan dan menghitung. Ternyata kita perlu e, di perpustakaan itu, di ilmu perpustakaan itu, atau kepustakaan itu perlu yang namanya kajian statistik. Maka kami di salah satunya di kurung kami itu hampir tiga SKS statistik tambah dengan khusus metode geometrik dan lain-lain ya seperti big data, data science itu dasarnya adalah dari ilmu hitung ya dengan konsep asyana tadi dengan berbasis kepada ayat tadi seorang pustakawan ya yang selama ini mungkin ditakutkan karena mungkin mereka tahu taunya bahwa ilmu perpustakaan itu masuk ke ilmu sosial tidak berhubungan dengan matematik ternyata ilmu perpustakaan itu sangat berhubungan sekali dengan matematik statistik dan lain-lain jadi seperti itu terima kasih oke terima kasih pak ade terus kemudian lanjut ke busri dulu busri bisa mendengar saya Ya Mbak Nuri, Oke, terima senap, kasih. Oke, selesai ini. Baik, terima kasih uh, dari Khairi ya. Uh, menari ini tadi Mas Hendra, Pak Ade sudah menyampaikan bahwa kompetensi ya. Jadi kompetensi kemudian uh, karena apa uh, ilmu perpustakaan itu kita ada apa uh, beririsan dengan bidang kajian yang lain maka uh, memang pasalnya jauh lebih luas begitu. Uh, ada lagi yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam kriteria sembilan itu, saya selalu ngomong kriteria sembilan ya karena itu menjadi indikator so. juga uh, penjaminan uh, kualitas juga bahwa alumni ini memegang peran penting Mas Khoir ya jadi alumni ini sangat-sangat akan kita lihat terus ya akan di tracing terus selama 3-5 tahun masih ditanya-tanya terus gitu ya uh, salah satunya adalah uh, kesesuaian bidang kerja uh, itu Nah nanti benar kata Mas Indra, kesesuaian bidang kerja itu nanti akan dilihat dari uh, ada evaluasi uh, CP-nya dan sebagainya begitu. Jadi uh, mohon juga alumni itu ketika sudah punya kompetensi, uh, pasti kompetensinya ini akan uh, dipakai untuk uh, mengejar uh, pekerjaan uh, di mana pekerjaan itu sesuai bidang kerja, karena itu sangat dibutuhkan oleh uh, almamater. Jadi kesesuaian uh, bidang kerja dengan bidang keahlian, lulusan uh, itu uh, lebih puluh 80% dari seluruh alumni itu skornya 4 dan bisa unggul begitu. Maka alumni ini bisa memberikan kontribusi apakah eh, apa prodi itu bisa unggul atau tidak begitu. Salah satunya dari kesesuaian bidang kerja. Eh, betapa berharganya alumni untuk eh, 9 kriteria ini eh, Mbak Nuri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri atas responnya. Kemudian terakhir ke Mas Irhami, kami persilakan Mas Irhami saya kira kalau untuk uh, masalah uh, kompetensi hal yang saat ini harus dilakukan adalah teman-teman uh, mulai dari uh, banyak membaca sih sebenarnya karena saya perhati saya perhatikan teman-teman uh, ini saya juga nggak tahu nih apakah uh, benar apakah benar fenomena ini atau enggak yaitu apakah pustakawan benar membaca atau tidak itu sebenarnya fenomena menarik yang sebenarnya saya pengen teliti sih apakah uh, kita ini pustakawan teriak-teriak budaya baca budaya baca apakah kita sendiri membaca makanya saya serat tegaskan untuk para alumni ilmu perpustakaan mari kita kembali lagi ke ke jurusan kita dalam artian yuk kita baca kembali uh, membaca kembali segala sesuatu yang ada di, di fenomena yang ada di sekitar kita dengan banyak membaca itu aja sih dari saya dan kemudian juga kalau untuk hal-hal teknis uh, simpel saat ini kalau menurut saya ya pribadi kemampuan coding dan statistik itu uh, sangat penting lalu kemudian juga uh, kuasai uh, beberapa software Terkait dengan penelitian kualitatif, jadi saat ini penelitian kualitatif pun sudah banyak yang menggunakan software. Jadi, saran saya sih, banyaklah membaca, khususnya terkait dengan metode-metode riset, sehingga nanti kalau misalkan ada sesuatu yang dibutuhkan dalam artian pekerjaan, akan lebih mudah, itu sih, menurut saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irhami. Uh, statement dari Mas Irhami ini berarti menjadi penghujung dari acara kita. Uh, terima kasih kepada Mas Irhami, Mas Hendra, Pak Ade dan Bu Sri atas materi yang disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat dan teman-teman nanti bisa membacanya lebih lanjut dari uh, materi yang sudah diunduh. Kemudian uh, sebelum saya menutup acara, boleh uh, membuka kameranya sebentar. Bagi yang belum membuka, kami akan... Uh, Capture dulu. Uh, oke okay, baik, baik. Iya, okay. baik Bapak Ibu. Iya oke baik Bapak Ibu. Mohon maaf ini karena ada tujuh slide ya tujuh halaman maka saya akan mengambilnya uh, dalam tujuh kali. Oke okay. sudah siap semua Bapak Ibu. Disiapkan posisi terbaiknya. Oke, okay. uh, saya mulai sekarang ya Bapak Ibu. Oke, okay. tiga untuk halaman pertama dulu. Tiga, dua, satu. Nih, okay, sebentar. Oke, okay, untuk halaman kedua. Tiga, dua, satu. Oke, sekarang untuk halaman ketiga. Sepertinya masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera, Bu Nuri. Kita ke halaman tiga aja ya. Tiga, dua, satu. Selanjutnya ke halaman empat. Tiga, dua, satu. ke halaman lima. Tiga, dua, halaman enam. tiga puluh dua, ke halaman 6 3, 2, 1 tiga di dua, 7 ya Bapak Ibu 3, 2, 1 baik terima tiga Bu dua, sudah selesai Bunuri, saya sudah selesai. Oke, masih saya Oh baik, terima kasih Ibu Asta. Sekali uh, lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Irhami yang sudah meluangkan waktunya uh, untuk sharing kepada kita semua. Uh, kami doakan, mari bersama-sama kita doakan semoga uh, proses belajar Mas Irhami segera uh, selesai, kemudian segera kembali Amin. ke aktivitasnya di permasnas. Amin. Terus kemudian kepada Mas Yandra terima kasih ya Mas. Tidak pernah menolak jika kami minta tolong untuk sharing. Iya. Ya, semangat uh, dari Ibu Sri dan Pak Nurdin Terima <laughs> ya. Baik, terima kasih juga untuk Pak Adi Terima kasih salam kenal Pak. Semoga lain uh, waktu kita Sama. bisa Sama. jumpa secara langsung. Kemudian Bu Sri, terima kasih Bu Sri untuk uh, sharing yang untuk hari ini. Uh, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap uh, sampai berjumpa di lain waktu. Uh, bila hitafi wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.